Menghadapi ribuan teriakan ini, pangeran tertua dan yang lainnya merasakan tekanan yang besar. Karena dalam suasana seperti itu, keadaan pikiran mereka mudah terpengaruh dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Kita harus tahu. Ini bukanlah pertarungan tapi pertaruhan hidup dan mati. Jika ada kesalahan, mereka akan hancur berkeping-keping. Melihat Wang Cuan di sisi yang berlawanan, dengan orang-orang di kota Panwang yang menyemangatinya, dia penuh percaya diri dan semangat juang. Pangeran tertua berteriak, jangan bermalas-malasan, dukung Ling Yunfei. Fei tidak dibutuhkan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ya, semua orang mengerutkan kening. Percaya padanya. Kilatan cahaya melintas di mata Qin Fei. Yang. Punggung Ling Yunfei menghadapnya. Meskipun dia tidak dapat melihat ekspresi Ling Yunfei, dia percaya bahwa dengan kondisi pikiran Ling Yunfei saat ini, dia tidak akan diganggu oleh kebisingan di luar selama pertempuran. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Wang Chuan maju selangkah dan menatap Ling Yunfei dengan dingin. Apakah begitu? Ling Yunfei tersenyum sinis, aura pembunuh di sekitarnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bang, dia mengambil inisiatif menyerang. Dia berjongkok dan menyerang Wang Chuan seperti banteng gila. Pada saat yang sama, Wang Chuan mengepalkan tangannya, yang mengeluarkan suara pecah. Truki meresap ke udara dan menutupi tinjunya. Sebuah kekuatan yang kuat meluncur seperti air pasang. Tinju tujuh setan, mengikuti dengan cermat. Dengan teriakan keras, dia bergegas menuju Ling Yunfei dan melayangkan pukulan. Bang tapi saat ini, aura Ling Yunfei tiba-tiba melonjak. Dia benar-benar berhasil menerobos. Saat ini, tidak heran dia begitu percaya diri. Pangeran tertua dan yang lainnya sangat gembira. Selama Ling Yunfei berhasil menerobos, dia akan mampu mengalahkan martial grandmaster Bintang Satu. Tapi bukankah kecepatan kultivasinya terlalu cepat? Kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu bahwa Ling Yunfei telah membuka potensi tingkat kedua. Dengan demikian, mereka sangat terkejut. Tinju pembunuh guntur bergegas. Dalam sekejap mata, Ling Yunfei meraung dan melayangkan pukulan ke arah Wang Chuan. Sementara itu, auranya berhenti di level leluhur bela diri bintang satu. Kekuatan tak terbatas mengalir dari tinjunya seperti banjir yang baru saja menembus bendungan. Gedebuk. Begitu mereka bertabrakan, keduanya mundur secara eksplosif, dan bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mata Wang Chuan muram. Itu karena pihak lain adalah master bela diri bintang sembilan sehingga dia berani mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, dia tidak menyangka hal itu. Pihak lain sebenarnya telah menerobos ke alam marsial leluhur bintang satu pada saat yang genting. Lebih-lebih lagi. Demikian pula, ada juga keterampilan bela diri yang sempurna. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menginjakkan kakinya ke tanah, menyebabkan tempat itu meledak. Setelah menstabilkan tubuhnya, Wang Chuan sekali lagi bergegas menuju Ling Yunfei. Saat bentrok dengan seseorang yang levelnya sama, kuncinya adalah mengambil inisiatif. Siapapun yang mengambil langkah pertama akan menang. Saya tidak berpikir ini akan menjadi pertarungan yang pahit. Ling Yunfei maju selangkah, wajahnya penuh ejekan. Arogan. Wang Chuan sangat marah. Tinju tujuh iblis meledak dan membawa ki jahat dalam jumlah yang mengejutkan. Saat mereka bertemu, Ling Yunfei mengulurkan tangannya, mengikat tangan harimau. Saat ini, seluruh lengannya seperti ular berbisa lembut yang memperlihatkan taringnya, dengan cerdik menghindari tinju Wang Chuan dan meraih pergelangan tangan Wang Chuan. Pada saat yang sama, Tangannya yang lain terulur, jari telunjuknya seperti kristal es, dingin dan dingin menggigit, menunjuk ke arah dada Wang Chuan. Itu adalah jari kristal es. N. Wang Chuan terkejut. Dia benar-benar bisa meraih pergelangan tangannya. Mungkinkah ini keterampilan bela diri? Namun di saat berikutnya, dia merasakan sakit di dadanya. Rasa sakit yang menyayat hati, seperti gelombang pasang, mengalir ke hatinya. Ah! Dia berteriak dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia menemukan ada lubang berdarah di dadanya dan darah muncrat seperti air mancur. "Ku bilang, ini bukan pertarungan yang pahit." Ling Yunfei tersenyum menghina dan menendang perut bagian bawah Wang Chuan. Wang Chuan terbang dengan lolongan menyakitkan dan berguling di kaki wanita tua berjubah hijau. Kepalanya miring dan dia mati di tempat. "Bagus. Kuat." Pangeran tertua dan yang lainnya meraung tanpa mempedulikan status mereka. "Sungguh memuaskan." Namun, penduduk kota Panwang menjadi tenang. Seolah-olah wajah mereka telah ditampar dengan keras dan mereka sedikit marah karena malu. Pihak lain tidak hanya menang, tapi dia juga menang dengan mudah. Itu benar-benar tamparan di wajah versi kehidupan nyata. Ling Yunfei menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap wanita tua berjubah hijau dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika ini adalah kekuatan Panjun, menurutku memang tidak perlu melanjutkan kompetisi. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak berumur 16 tahun. Apakah kalian semua tidak berguna?" Siakian kian meraung ke arah sekelompok talenta luar biasa di sampingnya dengan putus asa. Dia ingin mempermalukan orang-orang di Kabupaten Yan. Namun, setelah dua pertempuran, panjun berakhir dengan kekalahan telak. Bukankah ini jelas-jelas berusaha mempermalukannya? Malu! Sayang sekali, Wolf King terkekeh dan berkata, "Pengikut kecil, sekarang tahukah kamu apa artinya meminta masalah?" Siakian kian sangat marah hingga dia meraung, "Siapapun yang bisa membunuh serigala bajingan itu, putri ini akan memberi hadiah satu juta koin emas." Suara mendesing sebelum dia selesai berbicara. Sekelompok talenta luar biasa di tembok kota melompat turun satu demi satu. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah Saudara Wolf hanya bernilai satu juta? Kamu telah meremehkan Saudara Wolf. Mata Wolf King mulai berubah. Sifat serigala dengan cepat bangkit. Jiang Zengyi melirik sekelompok orang dan berkata dengan suara rendah, "Di antara mereka ada lima leluhur bela diri bintang satu, dua leluhur bela diri bintang dua, dan satu leluhur bela diri bintang tiga." Ling Yunfei bukanlah tandingan mereka. Siapa yang akan pergi dan membantu? Jia Hei berkata, Tuan Pavilion Jiang, mereka terlalu berlebihan. Itu benar. Kita semua adalah anak-anak di bawah usia 20 tahun. Ada banyak orang di sana yang semuanya berusia di atas 20 tahun. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka bahkan akan mengirim orang yang berusia di bawah 30 tahun. Patriark Lin berkata dengan suara rendah. Jiang Zengyi tersenyum tipis dan berkata, jika itu masalahnya, pavilion ini akan memberi mereka pelajaran. Jia Hei dan Patriark Lin saling memandang dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Jika mereka yang memimpin, mereka pasti sudah lama bermusuhan. Bajingan, cepat kembali untuk mati. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berkulit putih, berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia memandang Raja Serigala dengan ekspresi arogan. Dia adalah leluhur bela diri bintang tiga yang disebutkan Jiang Zengyi. Di belakangnya, ada dua pemuda seumuran. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah putra tertua dari keluarga He. He Jun, ada juga putra tertua dari keluarga Zhang, Zhang Jun, dan putra tertua dari keluarga Mo. Mo hai, dengan mereka bertiga, mereka pasti bisa membalikkan keadaan. Kerumunan di sekitarnya sangat bersemangat. Wolf King melirik mereka bertiga dan diam-diam berlari ke arah pria kekar di sampingnya. Dia bertanya, "Apakah ketiganya sangat kuat?" Tentu saja, keluarga He, keluarga Mo, dan keluarga Zhang adalah tiga keluarga terkuat di kota Rajapan. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh pergi dan meminta maaf. Jika tidak, Anda tidak akan bersenang-senang. Pria kekar itu mencibir. Dia pernah mendengarnya. Hejun dan dua lainnya segera mengangkat kepala dan membusungkan dada. Mereka sangat arogan. Keluarga yang paling berkuasa. Ini adalah masalah besar. Wolf King tertawa sinis dan menoleh untuk melihat pangeran pertama dan yang lainnya. Dia berkata, jangan lakukan apapun. Wolf King akan pergi menemui mereka. Apa-apaan? Pangeran pertama dan yang lainnya tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Raja Serigala berlari ke sisi Ling Yunfei dan berkata sambil tersenyum sinis, Anak Ling, bekerja samalah dengan saudara Ling Yunfei dan tangkap mereka hidup-hidup. Mengapa? Ling Yunfei bingung. Kamu akan tahu sebentar lagi. Wolf King terkekeh dan mengangkat kepalanya untuk melihat He Jun dan dua lainnya. Dia berkata dengan nada menghina, karena kamu sangat ingin menantang Brother Wolf, Brother Wolf akan memberimu kesempatan. Ayo, Zhang Jun berkata dengan sinis, nanti, aku akan mengulitimu, memotongmu menjadi beberapa bagian, dan memanggangmu. Jangan bicara omong kosong, ayo serang aku bersama. Kata Raja Serigala Acuh tak acuh. Benar, terlalu merepotkan untuk datang satu per satu. Ling Yunfei mengangguk. Membunuh. He Jun dan yang lainnya sangat marah. Sikap arogan manusia dan serigala telah membuat mereka marah. Dalam sekejap, aura mereka meledak. Truki bergulir dan dengan aura pembunuh yang mengejutkan, mereka menyerang manusia dan Serigala. Wolf King menatap Hejun dan dua lainnya. Sedangkan sisanya, mereka seperti udara saat itu juga. Jarak. Mereka dengan cepat mendekat. Mulai. Ketika jarak mereka hanya 5 meter, Raja Serigala tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan. Mengaum. Ling Yunfei segera membungkuk dan mengeluarkan auman singa yang keras. Tapi dia tidak melampiaskan emosinya. Dia menggunakan teknik seni bela diri yang sempurna, Lion's Roar. Auman singa berubah menjadi gelombang suara yang kuat, seperti gelombang bergulir ke arah Hejun dan yang lainnya. Saat mereka tersapu, gelombang suara master bela diri di belakang Hejun, dan dua lainnya mengeluarkan darah dari telinga mereka. Mereka memeluk kepala dan berjongkok di tanah sambil berteriak. Bahkan lima grandmaster bela diri bintang satu mengalami robekan gendang telinga. Gelombang suara mengalir ke dalam pikiran mereka, menyebabkan wajah mereka berubah menjadi kesakitan yang luar biasa. Meskipun Hejun dan dua orang lainnya memiliki kultivasi yang tinggi, mereka juga terpengaruh. Pikiran mereka berdengung, dan pada saat yang sama Ling Yunfei menggunakan Lion Roar. Kedua telinga Raja Serigala yang seperti kipas dengan cepat terkulai ke bawah dan menutup lubang di telinganya. Di saat yang sama pupil matanya yang besar meledak dengan keganasan yang mengerikan. Suara mendesing, mengikuti dengan cermat, seperti anak panah, tiba-tiba ia melesat. Hampir dalam sekejap, itu tiba di depan Hejun. Ekor yang tampak lembut itu, seperti duri tajam saat ini, langsung menusuk perut bagian bawah Hejun. Setelah itu, itu menembus perut bagian bawah Zhang Jun dan Mohai. Itu lambat, namun semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bahkan beberapa kaisar perang tidak punya waktu untuk bereaksi. Hejun dan dua lainnya menjerit dan jatuh ke tanah satu demi satu. Tangan mereka menutupi perut bagian bawah, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Wolf King berteriak, "Ling Bocah, cepat datang dan bantu!" Ling Yunfei berhenti mengaum dan mendarat di samping Wolf King. Dia mengeluarkan dua belati dan menaruhnya di leher Zhang Jun dan Mohai. Wolf King juga membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring putihnya, dan menggigit leher Hejun. Pada saat yang sama, ia menggunakan pikirannya untuk mengirim pesan kepada Hejun dan dua lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, bersikaplah seperti saudara serigala. Mereka bertiga gemetar, adegan itu juga menjadi sunyi senyap. Mereka tidak pernah mengira kekuatan serigala bajingan ini akan sekuat itu. Itu mungkin sudah memiliki kekuatan pertempuran dari Martial Grandmaster Bintang 3. Qin Fei Yang juga diam-diam terkejut. Meskipun Serigala Bermata Putih tidak memiliki keterampilan seni bela diri apapun, metodenya tidak boleh diremehkan. Haha! <tuh> Jia Hei dan Patriark Lin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ada puluhan orang di sisi lain, dan bahkan ada Martial Grandmaster Bintang 3. 212. Tawa keduanya pun membangunkan semua orang yang hadir. Langsung. Tempat ini sedang gempar. Keributan muncul dari segala arah dan tempat itu menjadi gempar. Setelah wanita tua berjubah hijau itu sadar kembali, dia melirik ke arah lusinan orang yang tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari telinga mereka. Mata tuanya langsung terbakar amarah. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Dia dengan marah mengutuk, menatap Ling Yunfei dan Wolf King, dan berkata dengan muram, "Lepaskan mereka." "Hai." Wolf King tertawa sinis, "Saya bisa melepaskan mereka, tapi siapkan uang tebusan 50 juta untuk setiap orang." "Apa? 50 juta?" Penduduk pan county semuanya tercengang. Ini jelas-jelas pemerasan. Wajah Jiang Zengyi berkedut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian pergi dan bantu." Pangeran pertama dan yang lainnya buru-buru berlari mendekat. Meskipun Wolf King sedikit bajingan, tidak dapat disangkal bahwa itu benar-benar memuaskan. Setelah berlari ke sisi pria dan serigala, Lin Hao dan Sue yang juga mengeluarkan belati mereka dan memegang Su Jun dan Sang Jun, mengurangi beban Ling Yunfei dan Wolf King. Sue yang berteriak, "Kalian semua bangun!" Su Jun dan dua orang lainnya menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah. Zhang Jun dengan murung berkata, kalian memprovokasi penguasa bumi. Xie Fang langsung menamparnya dan mencibir, jika kamu berani menjadi sombong lagi, aku akan membiarkan kepala tuan bumimu bergerak. Kamu mati. Zhang Jun menatapnya dengan kebencian dan mengucapkan kata demi kata. Kamu masih berani mengancamku, aku akan menikammu sampai mati sekarang. Xie Fang mengeluarkan belati tajam dan dengan kejam menusuk perut bagian bawah Zhang Jun. Aoh! Zhang Jun berteriak dengan sedih, wajahnya berubah. Wolf King berkata dengan sedih, dia bernilai 50 juta koin emas, bagaimana kamu bisa melakukannya? Xie Fang berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan, dia tidak akan mati. Itu bagus. Raja Serigala menghela nafas lega. Jiang Zengyi, apakah kamu akan memanjakan mereka seperti ini? Wanita tua berjubah hijau itu berteriak. Jiang Zengyi tersenyum tipis dan berkata, kaulah yang memprovokasi kami terlebih dahulu. Sekarang setelah kamu menderita kekalahan telak, kamu menyalahkan pavilion kami. Kamu tidak boleh seperti ini, mengerti. Tangan layu wanita tua berjubah hijau itu terkepal erat, niat membunuh mengintai di matanya. Lebih dari 20 Martial Master Bintang 9, 6 Martial Great Lord Bintang 1, 2 Martial Great Lord Bintang 2, dan 1 Martial Great Lord Bintang 3 semuanya telah dibunuh oleh satu orang dan satu serigala. Kali ini sangat memalukan. Hentikan omong kosong itu. Penyihir tua, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya kembali tanpa uang tebusan 150 juta." Wolf King meraung dengan arogan. Wanita tua berbaju hijau berkata, "Tidak ada uang tebusan. Jika kamu punya nyali, bunuh mereka." Memprovokasi saudara serigala. Wolf King menoleh ke arah Sujun dan dua orang lainnya dan berkata dengan menyesal, "Aku ingin melepaskan kalian, tapi tidak ada cara lain." Penyihir tua itu tidak akan menyelamatkan kalian, jadi saudara Wolf harus mengirim kalian ke akhirat. Wajah ketiga orang itu berubah "Wolf King melanjutkan, 'Tetapi jika Anda bersedia menjadi pengikut Saudara Wolf, tidak. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut lagi. Tidak apa-apa menjadi hewan peliharaan manusia. Selama Anda setuju, Saudara Wolf dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Anda.' Manusia hewan peliharaan, wajah ketiga orang itu tiba-tiba memerah. Sebagai tuan muda dari tiga keluarga besar, mereka biasanya memiliki kejayaan yang tak terbatas. 'Kapan mereka mengalami penghinaan seperti itu?' Wolf King berkata." Jika kamu tidak setuju, saudara Wolf hanya bisa membunuhmu. Berhenti! Tapi saat ini, tiga sosok cahaya menerobos udara dan mendarat di samping wanita tua berjubah hijau itu. Mereka adalah tiga pria parubaya, mengenakan pakaian cantik dan terlihat cukup bermartabat. Raja serigala menoleh dan menoleh. Dia berdiri seperti manusia dan berteriak dengan arogan, "Dari mana datangnya anjing tua ini? Cepat beritahu aku namamu!" Ketiga orang itu mengerutkan kening. Apakah binatang ini sedang mencari kematian? Ayah cepat bunuh mereka. Hejun dan dua orang lainnya sangat gembira dan memandangi ketiga pria paruh baya itu. Jadi itu ayah mereka. Mata Qin Fei yang berbinar. Di seluruh kota Yan, hanya leluhur keluarga Lin yang menjadi kaisar perang. Namun, di kota Panuang, para leluhur dari tiga keluarga besar semuanya adalah kaisar perang. Perbedaan antara kedua kabupaten itu agak besar. Wolf King tertawa sinis dan berteriak, "Kamu datang pada waktu yang tepat." kalian masing-masing menyerahkan 50 juta koin emas dan saudara Wolf akan mengembalikannya kepadamu. Dia tidak takut sama sekali hanya karena pihak lain adalah seorang kaisar perang. Bahkan jika kamu tidak memiliki koin emas, kamu tetap harus melepaskannya. Sedangkan untukmu, berlututlah dan segera minta maaf. Patriark ini akan mengampuni nyawamu. Pria di tengah berkata tanpa ekspresi. Itu adalah kepala keluarga, He. Aduh, Wolf King menjerit aneh dan berkata, "Luar biasa. Bocah Ling, potong salah satu lengannya." Baiklah, Ling Yunfei melambaikan tangannya dan ujung belati menyapu ke segala arah, langsung memotong lengan kanan Hejun. Ah, Hejun menjerit kesakitan dan meraung sekuat tenaga, Ayah, selamatkan aku! Wajah Patriark He menjadi gelap dan cahaya dingin muncul di matanya. Saudara Wolf berkata dengan malu-malu, jangan memandang saudara serigala seperti itu, saudara serigala akan malu. Qin Fei Yang dan yang lainnya memutar mata mereka. Sebaliknya. Penduduk kota Panwang semuanya mengerutkan kening dan mengertakkan gigi karena kebencian. Seekor serigala sebenarnya telah menyebabkan keributan di kota Panwang. Benar-benar suatu penghinaan yang luar biasa. Siapa yang mengajari bajingan tak tahu malu ini? Ledakan. Ketiga patriark melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju kelompok Wolf King. Di sisi lain, wanita tua berjubah hijau itu santai. Dia kembali ke tembok kota dan menonton pertunjukan itu dengan dingin. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Tapi saat ini, Tekanan yang lebih kuat menerkam ketiga leluhur, seperti gunung dan lautan. "Hem, ketiga leluhur itu terkejut dan buru-buru mengangkat kepala untuk melihat. Ketika mereka melihat Jiang Zeng Yi, murid mereka tiba-tiba berkontraksi. 'Salam, Tuhan!' Mereka bertiga buru-buru membungkuk. 'Saya tidak berani, pavilion saya tidak mampu membelinya.'" Jiang Zeng Yi tersenyum tipis. Setelah mendengar dua kata, pavilion ini, mereka bertiga menebak identitas Jiang Zeng Yi. Patriark he menangkupkan tangannya dan berkata." Tuan Pavilion Jiang, saya ingin tahu bagaimana anak saya menyinggung perasaan Anda. Patriark Zhang berkata, jika ini memang kesalahan putra saya, keluarga Sang saya bersedia memberikan kompensasi. Patriark Mo berkata, tetapi jika tidak, kami memerlukan Master Pavilion Jiang untuk memberi kami penjelasan yang memuaskan. Kau ingin penjelasannya? Pavilion ini akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah Jiang Zengi selesai berbicara, dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jarinya ke udara. Ledakan Aura menakutkan tiba-tiba meletus, seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, ki pertempuran keluar dari ujung jarinya. Wajah ketiga leluhur tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru menghindar ke samping. Wanita tua berjubah hijau juga menjadi pucat. Dia menggulung siakian kian dan beberapa penjaga di sampingnya, dan melayang ke udara. Ledakan ki pertempuran itu meledak di tembok kota, disertai dengan suara keras yang mengguncang bumi. Tembok depan kota langsung berubah menjadi abu. Penduduk kota Panwang semuanya tercengang. Tembok kota adalah wajah sebuah kota. Menghancurkan tembok kota berarti menamparkan wajah kota Panuang, menghujat ibu kota. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Jiang Zengyi sebenarnya begitu mendominasi, menyerang dengan tidak hati-hati di depan banyak orang dan menghancurkan tembok ibu kota. Tindakan semacam ini memprovokasi kota Panuang. Jiang Zengyi berkata sambil tersenyum, ini penjelasan pavilionnya, apakah Anda puas? wajah ketiga leluhur dan wanita tua berjubah hijau begitu suram hingga air hampir menetes. wanita tua berjubah hijau berkata, tuan pavilion jiang, tahukah anda bahwa tindakan anda dapat memicu api perang antara kedua wilayah kita? pavilion ini akan menemani mu kapan saja. jiang zengyi tersenyum tipis, melihat ke suatu tempat di kota, dan berkata sambil tersenyum, kalian beberapa orang tua, apakah kalian belum cukup melihat? apakah anda ingin menunggu pavilion ini merobohkan kota panwang sebelum anda bersedia keluar? N. Qin Fei yang terkejut dan melihat ke arah tatapan Jiang Zengyi. Hanya untuk melihat empat sosok cahaya terbang keluar dari kota dan berdiri di atas reruntuhan di depan mereka. Adik Jiang, apa yang membuatmu begitu marah? Mereka berempat memandang Jiang Zengyi sambil tersenyum. Jiang Zengyi tersenyum tipis dan berkata, Bisakah kamu turun? Pavilion ini tidak terbiasa berbicara dengan orang lain dengan kepala terangkat tinggi. Oh kamu, setelah bertahun-tahun, sifat burukmu masih belum berubah sama sekali. Mereka berempat tersenyum tak berdaya dan mendarat di tanah. Salam, tuan-tuan. Orang-orang di sekitar mereka berlutut dan membungkuk. Ketiga leluhur itu juga membungkuk. Melihat adegan ini, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga, mereka tidak akan berani bersaing dengan empat faksi utama. Dan keempatnya tidak diragukan lagi adalah empat negara adidaya di kota Panwang. Salah satu lelaki tua berambut putih berkata, Adik Jiang, bisakah kamu memberi kami sedikit perhatian dan meminta bawahanmu untuk bersikap lunak terhadap kami? Apakah ada hal yang bagus? Penatua Hua dan putri siap pergi ke Kabupaten Yan dan sedikit menderita, tapi setidaknya kami tidak menghentikan mereka di luar kota. Kali ini, kamulah yang menantang Kabupaten Yan dan menyuruh kami datang ke Kota Panwang. Baiklah, Kabupaten Yan murah hati dan tidak akan berdebat denganmu. Tetapi kami datang jauh-jauh ke sini dan Anda mempersulit kami. Saya ingin bertanya, apa yang ingin Anda lakukan? Jiang Zengyi berkata dengan lemah. Raja Pan tersenyum dan berkata, ini hanyalah kenakalan seorang anak kecil. Adik Jiang, kamu tidak akan berdebat dengan seorang anak kecil, bukan? Saya tidak keberatan dengan kenakalan anak-anak, tetapi saya tidak mengerti mengapa Anda tidak mengundang kami ke kota terlebih dahulu. Mungkinkah di mata Tuan Pan, pavilion kita juga hanyalah karakter yang tidak penting, bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kota Panwang. Ekspresi Jiang Zengyi mulai berubah. Raja Pan tersenyum meminta maaf dan berkata, Adik Jiang, harap tenang. Ini semua salah paham, salah paham. Jiang Zengyi berkata. Tetapi mengapa saya merasa putri Anda tidak memedulikan kami sama sekali? Wajah Raja Pan menjadi gelap dan dia berteriak, Kian Kian, turunlah dan minta maaf kepada Tuan Pavilion Jiang. Jangan main-main, beri aku sesuatu yang nyata. Jiang Zengyi melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah He Jun dan dua lainnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, masing-masing seratus -masing juta koin emas untuk ketiganya. Tidak ada tawar menawar. Jiang Zengyi, jangan melangkah terlalu jauh. Kota Panuang memang salah kali ini, tapi kamu juga telah membunuh dua jenius seni bela diri saya dan menghancurkan tembok kota-kota Panuang. Sebut saja sekarang. Jika ini terus berlanjut, itu tidak baik bagi kita berdua. Itu akan merusak persahabatan kita. Mata keempat raksasa kota Panuang sedikit suram. Apakah kita masih memiliki persahabatan sekarang? Lagi pula, apakah kedua seni bela diri itu jenius? Jangan bercanda, mereka lebih seperti orang bodoh. Jiahei dan leluhur Tua Lin mencibir. Keempat raksasa itu mengangkat alis. Rajapan mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya setuju. Saya akan memberi Anda 300 juta koin emas. Tolong segera lepaskan." Jiang Zengyi tersenyum dan berkata, "Saya tidak mempercayai karakter Kota Panwang. Kami akan melepaskan mereka setelah kami mendapatkan koin emasnya. 300 juta koin emas terlalu banyak. Saya perlu waktu." Rajapan mengerutkan kening. "Tidak apa-apa. Kita tidak punya banyak, tapi kita punya banyak waktu." Jiang Zengyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Penjaga! Raja Pan berteriak. Segera, beberapa penjaga berlari ke sisi Raja Pan. Raja Pan berkata, bawalah para tamu dari Kabupaten Yan ke rumah Bordil Bunga. Ya, 213. Rumah Bordil Bunga. Itu adalah restoran terbesar dan termewah di Pan Royal City. Orang-orang yang datang ke sini pada dasarnya adalah anak-anak dari keluarga kaya. Tapi sekarang, keluarga kerajaan Kabupaten Pan menghabiskan banyak uang dan memesan seluruh rumah Bordil Bunga sebagai tempat tinggal Qin Fei Yang. Di lobi. Aku akan istirahat. Jika kamu ingin keluar, lapor dulu ke Penatua Jia dan leluhur Lin. Jiang Zengyi berkata, lalu berjalan ke lantai dua dan memasuki kamar pribadi. Selama delapan hari. Dia memimpin semua orang di jalan tanpa berhenti. Bahkan dengan kultivasinya, dia sedikit lelah. Ling Yunfei bertanya, Kingzu, apakah ayahmu selalu mendominasi? Aku tidak tahu. Luo Kingzu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak menyukai ayahnya yang sombong ini. Qin Fei Yang memandang Luo Qingzu dan berkata sambil tersenyum, aku akan mandi. Serigala bermata putih, naik. Wolf King berkata, saudara Wolf ingin jalan-jalan. Zhao Suanger menggoda, jika kamu kehabisan sekarang, kamu pasti akan dipotong-potong oleh orang-orang di sini. Pangeran tertua dan yang lainnya semua menatapnya dengan mata sombong. Tes, apakah kakak Wolf takut pada mereka? Mata Wolf King penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang berkata, berhenti bicara omong kosong, ikuti aku atau pergi ke kastil, pilih sendiri. Kamu menang. Raja Serigala memamerkan tarinya dan memelototinya, lalu dengan enggan mengikuti Qin Fei Yang ke lantai dua. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke tempat terkutuk itu. Perjalanannya panjang, aku akan mandi juga. Ling Yunfei berkata dan mengejar Qin Fei Yang dan Wolf King. Jia Hei melihat ke belakang dua orang dan serigala itu, dan cahaya dingin muncul di kedalaman mata lamanya. Dia berkata kepada Pangeran tertua dan yang lainnya, kalian juga harus mandi. Bagaimana dengan mereka bertiga? Pangeran tertua menunjuk ke arah He Jun dan yang lainnya. Jia Hei, leluhur Lin dan saya akan menonton di sini. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua. Pangeran pertama dan yang lainnya menangkupkan tangan dan tersenyum, lalu berjalan ke lantai dua satu demi satu, masing-masing memasuki sebuah ruangan. Setelah semua orang memasuki ruangan, Jia Hei memandang Patriark Lin dan berkata dengan penuh arti, Saudara Lin, ini adalah kesempatan bagus. Kesempatan apa? Mata leluhur tua Lin berkilat dan dia menatapnya dengan bingung. Jia Hei tersenyum tipis dan berkata, kita semua adalah orang pintar. Mengapa berpura-pura bodoh? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Penatua Jia. Leluhur Tualin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jia Hei berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya saudara Lin siap menerima kebencian ini. Kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Leluhur Tualin tersenyum dan menundukkan kepalanya dalam diam. Matanya berkedip. Di dalam ruangan, Qin Fei yang mandi dan berganti pakaian bersih. Kemudian, dia membawa Fatso dan Lu Hong keluar dari kastil kuno. Fatso pergi ke Wolf King yang lesu dan terkekeh. Saudara Wolf, kamu bahkan berani mengancam kaisar pertempuran. Kamu benar-benar idola Tuan Gemuk. Wolf King berkata dengan bangga, tentu saja. Saya akan belajar lebih banyak dari saudara Wolf di masa depan. Pria dan serigala itu mulai berbicara omong kosong. Di sisi lain, Lu Hong bertanya sambil membuat teh, apakah kamu punya rencana? Qin Fei Yang berkata, meskipun orang-orang di Kabupaten Pan sudah tahu tentang pil potensial, mereka pasti tidak tahu tentang ramuan untuk pil potensial. Anda dan Fatso segera pergi ke Paviliun Harta Karun Berharga dan mengambil sebanyak yang Anda bisa. Selain dia dan Fatso, hanya Jiang Zengyi dan Stewart Li yang mengetahui tentang 33 ramuan untuk pil potensial. Jiang Zengyi dan Stewart Li pasti tidak akan membocorkan pil penting seperti itu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Lu Hong curiga. Saya tidak ingin Jiang Zengyi mengalahkan saya. Qin Fei Yang menghela nafas. Dia juga akan membeli jamu. Lu Hong mengerutkan alisnya. Tentu saja, dia seorang pengusaha. Dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk menghasilkan uang. Sebaiknya kalian menyamar. Lagi pula, kalian berdua dianggap selebriti. Qin Fei yang tersenyum. Saya mengerti. Lu Hong mengangguk. Dia bangkit dan menatap Fatso. Dia mengerutkan kening dan berkata, berhentilah main-main. Besiaplah. Kita akan segera pergi ke pavilion harta karun berharga. Oke. Okay. Jawab Fatso. Dia mengeluarkan pil pantom dan mengubah penampilannya. Kemudian dia dan Lu Hong melompat keluar jendela kamar, melihat Fatso dan Stewart. pergi, Wolf King merasa iri. Dia memohon, "Kinzi kecil, biarkan saudara Wolf jalan-jalan. Saya berjanji tidak akan menimbulkan masalah. Janjimu sama saja dengan omong kosong." Kinfe yang memutar matanya ke arahnya dan mengeluarkan ratusan pil pengumpul ki ke kelas atas. "Cepatlah berkultivasi, cobalah untuk menerobos ke level berikutnya sebelum kompetisi persahabatan." Saat itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Wolf King bersorak dan berkata, kamu harus menepati janjimu. Qin Fei Yang mengangguk. Wolf King akhirnya tenang. Dia berbaring di depan pil pengumpul Ki dan mulai memurnikannya satu persatu. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Hanya dengan cara inilah dia bisa membuat orang ini berhenti. Ketuk, ketuk. Saat ini, ada ketukan di pintu. Qin Fei Yang bangkit dan membuka pintu. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengira itu Ling Yunfei atau Luo Qingsu. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah salah satu dari empat raksasa super di Pan County. Senior. Qin Yang menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Orang tua berambut putih itu tertawa dan berkata, apakah kamu tidak akan mengundang saya masuk? Silakan masuk. Qin Yang mundur ke samping. Ada tatapan penuh perhatian di matanya. Pria tua berambut putih itu masuk ke kamar. Begitu dia melihat tumpukan pil kelas atas di depan Wolf King, mata tuanya bersinar dengan cahaya terang. Qin Yang menutup pintu dan berkata sambil tersenyum, Senior, silakan lewat sini. Pria tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya dengan susah payah dan mengikuti Qin Fei Yang ke ruang teh. Senior, silakan duduk. Qin Fei Yang menunjuk ke tempat duduk. Orang tua berambut putih itu duduk dan bersandar di kursi. Dia dengan penasaran menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia menunduk dan membuat teh. Setelah beberapa napas, orang tua berambut putih itu bertanya, apakah kamu tidak penasaran dengan identitasku? Qin Fei Yang menuangkan secangkir teh dan mendorongnya ke depan lelaki tua berambut putih itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Di seluruh Kabupaten Pan, selain Ola dan hanya pavilion harta karun berharga yang sangat ingin menemukanku." Pria tua berambut putih itu berkata dengan penuh minat, "Kalau begitu, katakan padaku apakah aku kepala Ola, -Ola dan Wang atau pavilion harta karun berharga." Kinfe yang tersenyum dan berkata, "Senior, ketika Anda melihat pil kelas atas di depan raja serigala, sorot mata Anda menunjukkan bahwa Anda sedang mengevaluasi nilai dari pil itu. Ini berarti Anda adalah kepala pavilion master dari pavilion harta karun berharga di Kabupaten Pan." Orang tua berambut putih itu sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa memahaminya? Mata anak ini terlalu tajam, bukan? Dia mengacungkan jempol dan tertawa. Nama Kin Fei yang memang pantas. Kin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Senior, Anda menyanjung saya. Silakan minum teh. Pria tua berambut putih itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum meletakkannya. Dia berkata, Kalau begitu, coba tebak mengapa saya ada di sini. Senior, bukankah kamu sengaja mempersulitku? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang tua berambut putih itu berkata, jika kamu menebaknya, aku akan segera pergi. Jika tidak, kamu harus berjanji padaku satu hal. Bagaimana? Jika itu masalahnya, patut ditebak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata tanpa ragu, jika saya tidak salah, Anda di sini untuk memahami pil potensial, bukan? Eh! Orang tua berambut putih itu tercengang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sepertinya saya menebaknya secara kebetulan. Melihat senyum percaya diri Qin Fei Yang, lelaki tua berambut putih itu tidak bisa menahan senyum pahit. Anak ini pasti sudah mengetahui niatnya ketika melihatnya. Dia adalah kepala pavilion master dari pavilion harta karun berharga, namun dia ditipu oleh seorang anak kecil. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia melepaskannya, dia tidak bisa menyangkalnya, bukan? Qin Fei Yang berkata, sejujurnya, master pavilion Jiang juga mengetahui ramuan untuk pil potensial. Mengapa Anda tidak mencarinya? Bagaimanapun, Anda adalah teman lama, dan dia mungkin akan memberi tahu Anda. Dia, orang tua berambut putih itu, mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin dihina, adikku. Jika kamu memberitahuku, aku akan memberimu satu set ramuan herbal secara gratis." Satu set, kinfe yang menyelinap diam-diam. Apakah dia mencoba memecat seorang pengemis? Satu set tidak cukup untuk memuaskannya. Yang dia inginkan adalah semua ramuan untuk pil potensial di pavilion harta karun berharga di kabupaten Pan Senior. Semuanya bisa didiskusikan, tapi hanya ini yang saya harap Anda bisa mengerti. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum dengan tenang. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku bisa memberimu beberapa set ramuan herbal untuk pil glasir api merah. Kata lelaki tua berambut putih itu. Senior, sebenarnya tidak ada jalan lain. Qin Yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendesah. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Senyumnya sangat dipaksakan. Dia sangat enggan. Jika Jiang Zengyi tidak ada, dia mungkin akan mengancam dan menggodanya. Qin Fei Yang berkata, hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar. Pria tua berambut putih itu baru saja bangun dan berkata, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Qin Fei Yang berkata, senior, katakan saja. Lelaki tua berambut putih itu berkata, saya ingin meminta Anda membantu saya menyempurnakan beberapa pil glasir api merah bermutu tinggi. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Aku mendengar dari kian-kian bahwa kamu membantu faksi-faksi besar di kota yang memurnikan pil dan kamu mendapat potongan 50-50. Aku juga akan membaginya denganmu. Bagaimana dengan itu? Orang tua berambut putih itu bertanya, tidak mau menyerah. Tidak. Pertandingan persahabatan antara kedua negara kita akan segera dimulai. Jika aku membantumu menyempurnakan pil gelasir api merah bermutu tinggi, itu sama saja dengan membantu Pan County meningkatkan kekuatannya. Itu tidak baik untuk Kabupaten Yan. Sebagai anggota Kabupaten Yan, saya tidak akan membahayakan Kabupaten Yan demi keuntungan saya sendiri. Jadi, tolong jangan mempersulitku, senior. Qin Fei Yang menangkupkan tinjunya dan berkata. Orang tua berambut putih itu sangat frustasi. Bagaimana anak ini bisa melihat masalahnya dengan jelas? Dia memang sedang menyempurnakan pil gelasir api merah bermutu tinggi untuk pertandingan persahabatan. Karena setelah para peserta meminum pil gelasir api merah tingkat tertinggi, budidaya mereka akan meroket. Pada saat itu, Kabupaten Pan pasti akan mengalahkan Kabupaten Yan. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Fei yang akan menyetujui kondisi menarik seperti itu tanpa ragu-ragu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap ditolak oleh Qin Fei yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak mengerti. Mengapa Anda menyerahkan kekayaan Anda untuk Kabupaten Yan? Karena aku ingin membayar hutang budi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Membayar hutang budi. Kerutan di dahi pria tua berambut putih itu semakin dalam. Saat aku berada dalam bahaya saat itu, balai kerajaan bela diri di kabupaten Yanlah yang melindungiku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, "Seseorang tidak boleh menggigit tangan yang memberinya makan." Saya mengerti. Maaf mengganggu Anda. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan tidak terus mengganggunya. Dia berjalan ke pintu dan membukanya, bertemu langsung dengan Jiang Zeng Yi. Kabupaten Yan Anda benar-benar beruntung telah menghasilkan pemuda yang setia dan saleh. Namun. Jika Anda kalah dalam pertandingan ini, maka Qin Fei yang akan menjadi milik Kabupaten Pan kami di masa depan. Pria tua berambut putih itu memandang Jiang Zengyi dan berkata dengan dingin sebelum pergi. Pertandingannya belum dimulai. Siapa yang tahu siapa yang akan menang? Jiang Zengyi berbisik dan masuk ke kamar. Dia tersenyum dan berkata, Aku baru saja mendengar percakapan antara kamu dan Old Kong. Aku benar. Kamu anak yang baik. Pantas saja Qian Sui sangat menyukaimu. Qin Fei yang merasa sedikit canggung. 214. Kenapa kamu terlihat sangat aneh? Jiang Zengyi menilai Qin Fei Yang dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Qin Fei Yang tertawa datar dan berkata, Bukan apa-apa, saya hanya merasa sedikit malu dipuji seperti itu. Ada kalanya kamu merasa malu juga. Benar-benar kejutan. Jiang Zengyi menggelengkan kepalanya dan menggoda, Ada yang harus saya lakukan di luar. Jangan berlarian jika tidak ada pekerjaan. Berkultivasi dengan baik. Qin Fei Yang mengangguk. Jiang Zengyi berbalik dan pergi. Qin Fei Yang juga keluar dari kamar dan berdiri di koridor luar. Dia memandang Jia Hei dan leluhur Agung Lin di aula dengan mata berkedip. Dia tidak berani mengatakan apapun tentang leluhur Agung Lin, tapi Jia Hei pasti tidak akan membiarkan dia kembali ke Kabupaten Yan dengan mudah. Sepertinya dia harus mewaspadai orang itu di masa depan. Saat dia hendak berbalik dan memasuki kamar, pintu kamar sebelah terbuka. Pangeran pertama dan yang lainnya keluar, semuanya berpakaian rapi. Pangeran pertama tersenyum dan berkata, Saudara Kin, kami akan jalan-jalan. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, silakan, saya ingin istirahat sebentar. Baiklah kalau begitu. Selamat istirahat. Semuanya, ayo berangkat. Pangeran pertama memanggil dan memimpin Sue Yang dan yang lainnya ke lantai pertama, mengobrol dan tertawa. Qin Fei Yang masuk ke kamar dan menutup pintu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih ingin berjalan-jalan sekarang. Kamu benar-benar tidak memiliki kesadaran sama sekali. Kamu memang punya kesadaran, tapi itu terlalu membosankan. Wolf King memandangnya dengan jijik. Bagiku, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatanku sendiri. Qin Fei yang tersenyum dan duduk di samping Wolf King. Dia mengambil pil pengumpul Qi, melemparkannya ke mulutnya, dan memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak menganggur selama delapan hari perjalanan. Dia telah berkultivasi sepanjang waktu. Dia merasa kultivasinya akan menerobos lagi. Segera, Ling Yunfei, Feng Ling Er, Luo Qingsu, dan Zhao Suanger datang menemuinya. Mereka juga berencana keluar jalan-jalan. Namun, Ketika mereka melihat Qin Fei yang sedang berkultivasi, mereka berubah pikiran. Mereka meminta beberapa pil pengumpul kepada Qin Fei Yang, dan kemudian kembali ke kamar mereka untuk melakukan upaya terakhir. Sementara itu, seorang pria dan seorang wanita, dua wajah asing, memasuki pavilion harta karun panjun. Itu adalah Fatso dan Lu Hong yang menyamar. Selanjutnya, keduanya menyamar sebagai pria parubaya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Seorang anggota staf berjalan dan bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Tuan Gemuk. Fatso baru saja membuka mulutnya. Lu Hong terbatuk-batuk dan berkata kepada anggota staf sambil tersenyum, "Kami punya masalah besar. Tolong bawa kami menemui manajer Anda." "Masalah besar?" Anggota staf memandang keduanya dengan curiga. Melihat mereka sepertinya tidak berbohong, dia tersenyum dan berkata, "Silakan ikut saya." Anggota staf memimpin. Fatso dan Lu Hong mengikuti berdampingan. Lu Hong berkata dengan suara rendah, "Cepat ubah slogannya. Jika itu karena kamu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mengerti? Fatso tersenyum malu di lantai dua di ruang VIP. Seorang pria parubaya duduk di depan meja. Dia mengenakan jubah putih yang pas dan berusia sekitar 30 tahun. Ada helaian rambut putih di pelipisnya, memberinya aura perubahan. "TOK TOK!" anggota staf datang ke pintu dan mengetuk dengan lembut, "siapa ini?" pria parubaya berbaju putih bertanya, "Manajer Wang, ada dua tamu yang ingin bertemu denganmu." "Kata anggota staf, biarkan mereka masuk," kata manajer Wang. Setelah Fati dan Lu Hong masuk, pramugara Wang mengangkat kepalanya dan memandang mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah ada yang kamu butuhkan dariku?" Lu Hong menutup pintu, menangkupkan tangannya, dan tersenyum, "Kami di sini untuk membeli jamu." Manajer Wang berkata, "Tunjukkan padaku daftarnya." Lu Hong memandang gendut. Fati berjalan ke meja, mengeluarkan tiga lembar kertas kosong, dan mulai menulis dengan cepat. Ada sebelas tumbuhan di setiap lembar kertas. Manajer Wang melihatnya satu persatu dan berkata dengan terkejut, "Ramuan ini sangat berharga." Dengan kata lain, "Apakah Anda punya banyak uang?" Lu Hong tersenyum, "Kami menginginkan sebanyak yang kamu punya. Mengenai harganya, kamu bisa memberi kami diskon." "Dia klien besar." Jantung Manajer Wang berdetak kencang dan dia bertanya dengan tenang, "Kalian berdua terlihat asing. Apakah ini pertama kalinya kalian berada di kota Panwang?" "Kami dari kota Haiyun, dan ini memang pertama kalinya kami berada di kota Panwang." Bolehkah aku tahu apa maksudmu dengan itu? Saya ingat aturan Paviliun Harta Karun adalah kami tidak boleh mencampuri privasi pelanggan kami. Lu Hong tersenyum tipis. Kota Haiyun adalah kota lain di Kabupaten Pan. Status Kota Haiyun di Kabupaten Pan setara dengan Kota Xingyue di Kabupaten Yan. Mereka berdua menanyakan informasi ini dalam perjalanan ke sini. Akulah yang telah menyinggung perasaanmu. Manajer Wang tersenyum meminta maaf. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengaturnya sekarang. Dia bangkit dan berjalan ke pintu, membukanya, dan melangkah keluar. Lu Hong menoleh ke belakang dan bertanya dengan ragu, gendut, mengapa kamu membagi ramuan untuk pil potensial menjadi tiga daftar. Fatso tersenyum licik, tentu saja untuk menipu orang lain. Lu Hong tercerahkan. Ada 33 herbal untuk pil potensial. Jika mereka terdaftar dalam satu daftar. Hal ini mungkin menimbulkan kecurigaan manajer Wang. Sebagai manajer Paviliun harta karun, dia sangat akrab dengan ramuan herbal untuk semua jenis pil. Jadi, menuliskan 33 ramuan secara terpisah dapat menghilangkan banyak keraguan pihak lain. Setelah beberapa saat, manajer Wang kembali ke ruang VIP, mengeluarkan tas Kian Kun dan meletakkannya di atas meja, sambil tersenyum, ramuan yang Anda inginkan semuanya ada di dalam. Fatih melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Itu saja. Kamu masih berpikir itu belum cukup. Manajer Wang tertegun dan tersenyum pahit, sejujurnya, ini semua adalah inventaris pavilion harta karun. Fatso sedikit kecewa. Lu Hong tersenyum, "Kalau begitu senior, sebutkan harganya." Manajer Wang mengulurkan jarinya dan berkata, "Total 100 juta." "100 juta?" Lu Hong kaget dan menoleh ke arah Fatso. "Bukankah jumlahnya sangat sedikit? Kenapa 100 juta?" Seseorang harus mengetahuinya. Terakhir kali manajer Li mengeluarkan semua inventaris, jumlahnya hanya 30 juta. Fatso melambaikan tangannya, "Beri dia koin emas." Lu Hong mengerutkan kening dan mengeluarkan tas kun. Setelah membayar koin emas, dia menyimpan daftarnya dan pergi. Mereka benar-benar dua orang kaya. Tetapi kapan kota Hayun memiliki orang kaya seperti itu? Melihat kekuatan mereka, sepertinya mereka tidak terlalu kuat. Mereka mungkin berasal dari keluarga besar yang keluar untuk membeli jamu atas nama keluarga mereka. Memikirkan hal ini, manajer Wang tersenyum lega dan tidak terlalu memikirkannya. Dan Lu Hong menyambar tas Kian Kun saat dia keluar dari Paviliun harta karun. Dia sangat bingung, berapa banyak tumbuhan yang ada di dalamnya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Setidaknya ada ribuan tumbuhan di dalam tas Kian Kun. Lebih-lebih lagi, bahkan ada bunga sembilan matahari yang paling berharga, kristal salju, dan ginseng api. Jika Tuan Gemuk tidak mengatakan itu, bagaimana kita tahu kalau dia memberi kita semua inventarisnya? Gadis kecil, kamu masih terlalu berpengalaman. Belajarlah darinya di masa depan. Fatso tertawa sinis. Lu Hong memutar matanya. Fatso sialan ini benar-benar berbahaya tapi dia tidak menyangka pan County akan memiliki begitu banyak tumbuhan. Kali ini, perjalanannya benar-benar bermanfaat. Fatso sangat bangga sehingga dia tidak memperhatikan seseorang berjalan di depannya. Orang itu juga menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu. Bang, keduanya bertabrakan satu sama lain. Siapa kamu? Apakah kamu tidak punya mata? Fatso sangat marah saat itu juga. Dia mundur selangkah dan menatap pria itu. Itu adalah seorang pria Parubaya, mengenakan jubah putih, dengan temperamen yang luar biasa. Saya minta maaf. Sebaliknya, pria parubaya itu sangat sopan. Dia tersenyum meminta maaf pada si gendut. Kemudian, dia berjalan melewati Fatso dan langsung menuju Paviliun harta karun. Fatso mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan orang ini? Lu Hong memelototinya dan berkata, jangan hanya menyalahkan orang lain. Bukankah kamu berjalan tanpa melihat? Ayo kembali dan lapor ke Qin Fei Yang. Mata Fatso berbinar dan dia tertawa, bos akan sangat senang jika dia mengetahuinya. Mereka berdua berjalan pergi dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Dan pria Parubaya, setelah memasuki pavilion harta karun, langsung menemui manajer Wang. Di ruang VIP. Manajer Wang menatap pria itu dan bertanya dengan bingung, Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari saya? Saya ingin ramuan ini. Pria Parubaya itu mengeluarkan dua daftar dan tersenyum tipis. Manajer Wang mengambilnya dan memeriksanya satu per satu. Jejak keraguan muncul di matanya. Apa yang salah? Pria Parubaya itu bertanya, tampak sedikit gugup. Manajer Wang berkata, "Jamu dalam daftar ini semuanya baru saja dibeli oleh seseorang. Bagaimana mungkin mata pria parubaya itu membelalak?" Manajer Wang bertanya dengan curiga, "Saudaraku, ramuan herbal di daftarmu sama persis dengan yang terdaftar. Mungkinkah kalian saling mengenal, mustahil? Bagaimana orang di Pan County bisa mengetahui ramuan untuk pil potensial? Mungkinkah itu dia?" Tatapan pria parubaya itu bergetar, dan dia tersenyum pada manajer Wang, "Ya, kami saling kenal." Aku hanya tidak menyangka mereka akan datang lebih dulu. Maaf mengganggumu, tidak apa-apa. Manager Wang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengembalikan daftar itu kepada pria parubaya. Pria parubaya itu segera pergi dengan tergesa-gesa. Tampaknya ada sedikit kemarahan di matanya. Tidak lama setelah lelaki parubaya itu pergi, seorang lelaki tua berambut putih memasuki ruang VIP. Manager Wang buru-buru menyapanya dan bertanya, "Kenapa lama sekali?" Pria tua berambut putih itu duduk di samping meja teh dan tersenyum. Setelah keluar dari rumah bordil bunga, lelaki tua ini pergi ke istana lagi untuk mendiskusikan waktu kompetisi persahabatan dengan Raja Pan. Manajer Wang mengangguk dan berkata, apakah Qin yang memberitahu Anda ramuan untuk pil potensial? Anak itu sangat pintar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak membantu kami menyempurnakan Scarlet Glaze Pill dengan kualitas terbaik. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda menemuinya secara pribadi dan dia menolak mengatakan apapun. Anak itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Manajer Wang mengerutkan kening. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan adanya Jiang Zeng Yi, lelaki tua ini tidak berani memaksanya. Namun, jika orang tua ini tidak salah menebak, Qin Fei yang seharusnya mencoba membeli semua tanaman obat dengan harga murah, sementara kita tidak mengetahuinya. Jadi, mulai sekarang, apakah itu Qin Fei yang atau Jiang Zeng Yi, Selama mereka datang untuk membeli jamu, mereka tidak akan dijual. Jika ada kesempatan, mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka kata lelaki tua berambut putih itu. Oke, okay. manajer Wang mengangguk. Namun, keduanya tidak tahu bahwa mereka sudah terlambat. 215. Rumah Bordil Bunga. Di dalam ruangan, Qin yang melihat tas kian Kun di tangannya, matanya bersinar. Fatso dan Lu Hong telah memulihkan penampilan aslinya, berdiri di sampingnya, menceritakan pengalaman mereka di Pavilion Harta Karun. Setelah mendengarkan, Qin yang tidak bisa menahan tawa. Kemampuan Fatso dan Lu Hong dalam melakukan sesuatu benar-benar di luar dugaannya. Di masa depan, dia dapat sepenuhnya yakin dan menyerahkan masalah ini kepada mereka berdua untuk ditangani. Fatih terkekeh dan berkata, "Bos, kami telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Bukankah seharusnya Anda memberi penghargaan kepada kami?" Wajah Kinfe yang berkedut, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Tentu, tetapi premisnya adalah jika saya memberi Anda hadiah sekarang, jangan tanya saya tentang pil potensial di masa depan. Fatso cukup senang pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar bagian akhir kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, hadiah ini, Tuan Gemuk masih tidak menginginkannya. Lu Hong menutup mulutnya dan mencibir ke samping. Astaga! Tiba-tiba, sosok putih terbang melalui jendela dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Qin Fei Yang terkejut dan segera menjadi waspada. Bagaimana mungkin kamu? Tapi ketika Fatso melihat penampilan sebenarnya orang itu, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Lu Hong juga sama. Qin Fei Yang memandang pria itu, dengan curiga menatap Fatso dan Lu Hong, dan bertanya, kalian saling kenal. Fatso berkata, saat Tuan Gemuk meninggalkan Paviliun Harta Karun, dia bertemu dengan Tuan Gemuk. Ketika pria paruh baya mendengar ini, kemarahan segera merayapi wajahnya dan dia berkata, ini benar-benar kalian. Qin Fei Yang, kamu benar-benar luar biasa. Kamu baru saja memasuki kota Rajapan dan kamu segera membuat mereka berdua menyapu singkirkan semua bahan obatnya. En. Fatso dan Lu Hong saling berpandangan, mengerutkan kening. Qin Yang memandang pria Parubaya itu sejenak dan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu terlalu lambat." "Apa yang sedang terjadi?" Fatso melirik mereka berdua dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya dengan heran, "Mungkinkah Anda adalah Master Pavilion Jiang?" "Bagaimana menurutmu?" Pria Parubaya itu menatap dingin ke arah Fatso dan menelan pil pemulihan wajah. "Siapa lagi selain Jiang Zengyi ketika dia mendapatkan kembali penampilan aslinya?" "Haha." Fatso tidak bisa menahan tawanya. Lu Hong membungkuk dan tersenyum. Senior Jiang, aku benar-benar minta maaf karena baru saja menabrakmu. Jiang Zengyi berkata dengan marah, bukan itu intinya. Intinya adalah, apakah kalian bertiga masih menghormati saya? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, senior, kami selalu menyimpanmu di hati kami. Benar, benar, benar. Fatso menundukkan kepalanya lagi dan lagi. Wajahnya penuh senyuman. Jiang Zengyi mengertakkan gigi karena marah saat dia melihat mereka bertiga. Awalnya, dia ingin terus beristirahat setelah lelaki tua berambut putih itu pergi. Namun, ketika dia berpikir bahwa Qin Fei yang mungkin juga tertarik dengan ramuan itu, dia segera pergi ke Paviliun harta karun. Agar tidak menarik perhatian, ia malah mengubah penampilannya dan berjalan ke sana. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Qin Fei Yang berkata dengan hati-hati, Senior, kami bersaing secara adil dan menggunakan metode kami sendiri. Anda tidak akan menindas yang lemah, bukan? Jiang Zengyi berkata sambil bercanda, bagaimana jika saya menindas yang lemah? Qin Fei Yang berkata, jika Anda tidak masuk akal, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hah! Jiang Zengyi mendengus dan memutar matanya ke arahnya. Dia bertanya, berapa banyak ramuan yang kamu dapat? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu, tapi seharusnya tidak banyak. Jiang Zengyi berkata, jangan coba-coba membodohi saya. Biar saya beritahu Anda, setiap orang punya bagian. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi saya sebagian. Qin Fei yang sedikit tidak berdaya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana kalau begini, kamu membayar sepuluh kali lipat harganya, dan aku akan menjual semuanya kepadamu. Kenapa kamu tidak merampokku saja? Jiang Zengyi mengertakkan gigi. Sepuluh kali, tidak disangka anak ini bisa mengatakannya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Senior, karena kita sudah membicarakannya, mengapa kita tidak bekerja sama? Jangan mencoba mengubah topik. Jiang Zengyi berkata dengan marah, tetapi setelah berpikir, dia bertanya lagi, bagaimana? Qin Fei yang berkata, "Izinkan saya bertanya dulu, senior, apakah Anda mengatakan sesuatu ketika Anda pergi ke Paviliun Harta Karun?" "Apakah aku terlihat seperti orang bodoh bagimu?" Jiang Zengyi berkata dengan marah. "Kalau begitu, itu mudah. Selain kota Panking, ada kota lain di Kabupaten Pan. Misalnya, Paviliun Harta Karun di kota Haiyun harus memiliki tanaman herbal untuk pil potensial. Mengapa kita tidak mengunjungi semua Paviliun Harta Karun di Pan County sebelum kompetisi persahabatan dimulai?" Qin Fei yang tersenyum dan berkata. Sebenarnya, dia sudah punya ide ini sejak awal. Namun, karena dia dan Fatso terlalu lambat, mereka tidak bisa bergegas ke kota lain dalam waktu singkat. Jiang Zengyi berbeda. Dengan kecepatannya, dia memperkirakan bisa mengunjungi semua kota di Kabupaten Pan dalam waktu kurang dari sehari. Itu ide yang bagus. Nak, terima kasih atas pengingatmu. Saat aku kembali, aku akan memberimu beberapa. Mata Jiang Zengyi menunjukkan senyuman sinis. Fatso berkata dengan marah, "Senior, apa maksudmu? Kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Apalagi, jangan bilang kamu mau bagian. Tidak mungkin aku akan memberitahumu." Jiang Zengyi mendengus dingin. "Kamu terlalu tidak bermoral." Fatso sangat marah. Qin yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Fatso dan memandang Jiang Zengyi sambil tersenyum. "Senior, jika Anda bersikeras melakukan ini, saya tidak akan berani menolak." Tetapi jika Kepala Paviliun Master Kabupaten Pan mengetahui tentang ramuan itu, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya menderita, Jiang Zengyi sedikit bangga. Namun, ketika dia mendengar bagian terakhir, wajahnya berubah dan dia berkata dengan marah, apakah kamu mengancamku? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 ini bukan ancaman, ini situasi win-win. Saya tidak akan berlebihan, mari kita bagi keuntungannya, Anda mendapat 60%, saya mendapat 40%. Lu Hong berkata sambil tersenyum, Tuan Pavilion Jiang, kami sudah menyerah, kami tidak akan mengecewakanmu. Jiang Zengyi mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Saya mendapat 70 persen, Anda mendapat 30 persen. Jika Anda setuju, itu kesepakatan. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, jika ini masalahnya, kami tidak akan bertanggung jawab atas koin emas yang digunakan untuk membeli jamu, Anda akan menanggungnya sendiri. Bajingan, kamu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis. Jiang Zengyi sangat marah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Senior, Anda tidak akan kehilangan apapun. Semua orang menginginkan pil potensial, dan itu pasti akan dijual dengan harga yang bagus. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang mau menjual pil potensial? Hentikan omong kosong itu, mari kita bagi keuntungannya 30 sampai 70. Kita masing-masing akan membayar setengah dari koin emas yang digunakan untuk membeli jamu. Jika kamu setuju, kami akan segera berangkat. Jiang Zengyi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Qin Fei yang mengerutkan kening dan mengangguk. Oke, okay, setuju. Lu Hong, pergilah dengan Senior Jiang. Oke. Okay. Lu Hong mengangguk. Jiang Zengyi berkata dengan marah, "Apakah kamu mengirim dia untuk memata-mataiku?" Kin Fei yang terkekeh. Lihat apa yang kamu katakan. Itu terlalu menyakitkan. Aku mengirimnya untuk membantu Senior. Orang munafik. Jiang Zengyi memandangnya dengan jijik. Setelah sedikit menyamar, Jiang Zengyi melompat keluar jendela bersama Lu Hong dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Fatso berkata dengan sedih, Bos, bukankah terlalu rugi jika kita membagi keuntungan 30-70? Apa yang terburu-buru? Di seluruh kekaisaran Qin besar, saya satu-satunya yang tahu cara menyempurnakan pil potensial. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu benar. Fatso menyadari dan tidak bisa menahan senyum jahatnya. Tidak peduli berapa banyak ramuan obat yang diperoleh Jiang Zheng Yi, pada akhirnya, bukankah dia masih harus meminta Bos Qin untuk membantunya memperbaikinya? Menurut aturan lama, mereka bisa membagi keuntungan 50 sampai 50. Saat itu, mereka bisa mendapat untung besar. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening lagi. Itu tidak benar, bos. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa hanya kamulah satu-satunya yang tahu cara memperbaikinya di Kekaisaran Kin Besar? Kin Fei yang tersenyum dan tidak menjawab. Di ibu kota Kekaisaran, pil jenis apa yang belum pernah dia dengar? Tidak ada yang namanya pil potensial. Jika dia tidak menemukan kitab suci pil, dia tidak akan tahu bahwa ada pil semacam itu di dunia. Jika ibu kota kekaisaran tidak memilikinya, tentu saja tidak mungkin tempat lain memilikinya. Di malam hari, Jia Hei memanggil semua orang ke Pangeran Sulung dan yang lainnya yang berjalan-jalan juga telah kembali. Semua orang duduk mengelilingi meja. Leluhur Tualin memandang semua orang dan bertanya, apakah Anda melihat Paviliun Master Jiang? Semua orang menggelengkan kepala. Qin Fei Yang dan Raja Serigala juga terdiam. Zhao Suanger tersenyum. Dia seharusnya melakukan sesuatu dan keluar. Dia bahkan tidak mengatakan apapun saat keluar. Dia benar-benar tidak memiliki disiplin sama sekali. Jia Hei mendengus dingin karena ketidakpuasan. Luo Qingzu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah dia perlu melapor kepadamu saat dia keluar? Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa dia tidak disiplin? Jia Hei mengangkat kepalanya dan menatap Luo Qingzu. Cahaya dingin muncul di matanya, namun pada akhirnya, dia berkata, aku terlalu banyak bicara. Maafkan aku. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu betul. Jiang Zengyi sangat menyayangi putri ini. Jika dia berani melakukan apapun pada Luo Qingzu, Jiang Zengyi pasti tidak akan melepaskannya. Uhuk uhuk. Leluhur Tualin terbatuk dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Tidak perlu mengkhawatirkan Paviliun Master Jiang. Sementara dia berbicara, dia mengeluarkan tas Kian Kun dari dadanya dan melemparkannya ke atas meja. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini adalah tebusan untuk He Jun dan dua lainnya. 300 juta koin emas, tidak kurang dari itu. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus diumumkan: kompetisi persahabatan akan dimulai setengah bulan lagi. Orang tua ini berharap, dalam setengah bulan ini, kamu tidak akan berlarian dan berusaha meningkatkan kekuatanmu ke level lain. Juga, menurut penyelidikan kami, orang-orang yang bertarung denganmu di luar kota hari ini bukanlah orang-orang yang akan bersaing denganmu. Mereka hanyalah anak-anak muda yang berprestasi di kota Panuang. Tidak ada satupun orang yang akan bertarung denganmu di lapangan yang muncul. Mereka semua berkultivasi dalam pengasingan. Mengenai kekuatan mereka, Pan Wang dan yang lainnya sengaja menutupnya. Kami tidak bisa mengetahuinya. Jadi, kamu tidak boleh lengah. Leluhur Tualin memperingatkan dengan ekspresi serius. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Leluhur Tualin memandang Wolf King dan berkata sambil tersenyum, kamu juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan. Kami akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Wolf King memegang tas Kian kun di mulutnya dan berlari ke atas. Tunggu. Jia Hei berteriak saat ini. Apa? Wolf King menoleh dan menatapnya dengan tidak senang. Jia Hei berkata, "Koin emas ini bukan milikmu sendiri. Saudara Wolf tahu bahwa bocah Ling punya bagian, tapi dia pasti tidak akan merebutnya dari saudara Wolf. Jika kamu punya waktu, sebaiknya kamu pergi dan mencari tahu tentang kekuatan pihak lain." Wolf King memandangnya dengan jijik, lalu berbalik dan berlari ke atas. Desir, Jia Hei melintas dan mendarat di depannya, menyambar tas Kian Kun. Tua, apa maksudmu? Raja Serigala sangat marah. Dengarkan baik-baik, koin emas ini bukan milikmu dan milik Ling Yunfei. Itu milik semua orang. Setiap orang punya bagian. Jia Hei berkata dengan muram. 216. Wolf King tertegun dan bertanya, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Setiap orang mendapat bagian dari 300 juta koin emas. Jia Hei mengucapkan kata demi kata. Mengapa? Saudara Wolf dan bocah Linglah lah yang mengambil tindakan. Kami juga yang menangkap Hejun dan dua lainnya hidup-hidup. Kalian telah menonton pertunjukannya dari pinggir lapangan dan ingin mendapat bagian keuntungannya. Bukankah itu terlalu aneh? Kata Raja Serigala dengan marah. Benar, koin emas ini harus dibagi rata antara Wolf King dan aku. Ling Yunfei berdiri dan berkata. Jia hei mencibir, kamu tidak bisa begitu egois. Meskipun kalian menangkap mereka hidup-hidup, tanpa kami, kalian akan dibunuh oleh ketiga leluhur. Lupakan saja, dengan kekuatanmu, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Mereka takut pada Jiang Zengyi. Mengerti jika kamu ingin membagi, kamu dapat memberi Luo King bagian, sedangkan yang lainnya jangan pernah memikirkannya," kata Raja Serigala dengan nada menghina. "Sue yang berkata, 'Untuk apa kamu bersikap sombong? Meskipun kalian tidak mengambil tindakan, kami masih bisa menjatuhkannya.'" Lin Hao berkata, "Kami hanya tidak suka pamer seperti kalian." Dengan baik, Qin Fei yang menamparkan meja dan berdiri, kamu tidak boleh terlalu serakah. Ini hanya 300 juta koin emas, saya tidak terlalu peduli tentang itu. Saya akan memberi hadiah kepada kalian untuk minum. N. Sue dan yang lainnya mengerutkan kening. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan ke sisi Wolf King, menatap Jia Hei, tolong beri jalan. Tatapan menghina dan nada menghina membuat darah Jia Hei mendidih. Dia tidak memberi jalan. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Qin Fei Yang padanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia meraih Wolf King dan langsung melompat ke koridor di lantai dua. Ling Yunfei, tidak perlu bertengkar karena koin emas kecil itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh dan memasuki ruangan bersama Wolf King tanpa menoleh ke belakang. Ling Yunfei melirik Sue yang dan yang lainnya saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia juga melompat ke lantai dua, masuk ke kamar Qin Fei yang, dan menutup pintu dengan keras. Saya tidak menginginkan koin emas ini. Anda dapat membaginya di antara Anda sendiri. Luo King Zhao Suanger dan Feng Ling Er saling berpandangan, lalu bangkit dan pergi. Putra Mahkota dan leluhur tua Lin terdiam. Sue Yang dan yang lainnya sangat marah. Suasana di tempat kejadian agak aneh. Ruang minum teh. Ling Yunfei menamparkan meja kopi dan mengamuk, Jia Hei sudah keterlaluan. Saat kakak serigala menjadi lebih kuat, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Mata besar Wolf King dipenuhi dengan kilatan yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Jangan khawatir, cepat atau lambat, mereka akan memuntahkan apa yang telah mereka telan hari ini. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia punya banyak cara untuk menghadapi badut-badut ini. Dong, saat ini ada ketukan di pintu. Putra Mahkota membuka pintu dan masuk ke ruang teh. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Kin, bisakah kita bicara? Tentu saja. Kin Fei yang mengangguk. Putra Mahkota duduk di dekat meja kopi dan menatap kedua pria dan serigala itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maaf aku tidak berbicara untukmu tadi. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita sekarang berada di Kabupaten Pan. Wajar jika Yang Mulia memiliki keraguan. Putra Mahkota mengerutkan kening dan berkata, "Karena saudara Kin telah melihatnya dengan sangat jelas, mengapa kamu masih menyinggung perasaan Jiahei?" Dia bingung, "Apakah Kin Fei yang tidak takut Jiahei diam-diam akan melakukan sesuatu untuk mencegahnya kembali ke Kabupaten Yan?" "Aku sudah menaruh dendam yang mendalam padanya. Kenapa aku harus peduli kali ini?" Kin Fei yang tersenyum tipis itu benar. Putra Mahkota mengangguk dan tersenyum, "Jadi saudara Kin sudah punya rencana. Aku tidak khawatir sama sekali." Aku akan pergi dulu. Qin Fei Yang mengangguk. Putra mahkota bangkit dan keluar kamar, menutup pintu di belakangnya. Apa yang dia lakukan di sini? Ling Yunfei mengerutkan kening. Dia hanya berusaha mendapatkan sisi baik kita, kata Qin Fei Yang. Sepertinya setelah pelajaran terakhir kali, dia banyak menahan diri. Ling Yunfei terkekeh. Daripada mengatakan bahwa dia menahan diri, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah tren. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Putra mahkota adalah orang yang bijaksana. Dia juga seseorang yang tidak bisa melepaskan sesuatu. Dia tahu bahwa dialah satu-satunya yang bisa membuat pil potensial. Jika dia terus menimbulkan masalah, dia tidak akan bisa mendapatkan pil potensial, bahkan jika dia mengumpulkan semua ramuan herbal di masa depan. Kalian berkultivasi dulu, aku akan bertanya pada Fatso apakah ramuannya sudah siap. Kinfe yang muncul di kastil sambil berpikir, dia melihat Fatso tergeletak di tanah, menyeringai lebar. Kinfe yang tersenyum dan berkata, "Kelihatannya panenmu pasti bagus, benar." Fatso bangkit dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memberitahu Anda, bersama dengan ramuan asli kami, Tuan Gendut telah mengumpulkan sembilan set ramuan untuk pil potensial. Sangat banyak. Kin Fei yang tercengang. Bersama dengan pil potensial yang asli, dia sekarang memiliki total sepuluh pil potensial. Dia segera membuka tungku untuk memurnikan pil. Dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Sekitar satu jam kemudian, di dalam kotak diok di sampingnya, ada sepuluh pil berwarna merah darah tergeletak dengan tenang. Jika saya melelangnya, berapa banyak koin emas yang akan dijual? Mata Fatso berbinar. Saya rasa tidak ada orang yang mampu membelinya. Kinfe Yang juga tersenyum lebar. Dia mengeluarkan kotak giok lain dan meletakkannya di atas altar. Kemudian, dia meninggalkan kastil bersama Fatso. Kotak giok yang dia keluarkan berisi 24 pil kaca berwarna api merah tingkat tertinggi. Karena tidak ada tempat yang lebih aman selain kastil. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Qin Fei yang akhirnya berhasil menembus alam marsial leluhur bintang 2. Kecepatan seperti ini membuat Wolf King sangat iri. Masih ada 12 hari sebelum kompetisi dimulai. Sebelum kompetisi dimulai, saya harus bisa menerobos ke alam marsial leluhur bintang 3. Qin Fei yang berbisik, menoleh untuk melihat Raja Serigala, dan berkata tanpa daya, aku iri padamu. Belum lagi kamu tidak menerobos, kekuatanmu melonjak beberapa tingkat. Aku benar-benar penasaran, Serigala macam apa kamu? Mengapa kamu begitu menentang surga? Hehe. He. Wolf King berkata sambil tersenyum sinis, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Faktanya, Brother Wolf telah mendapat pencerahan dari seorang ahli misterius. Dia memberitahu Brother Wolf bahwa Brother Wolf adalah serigala dewa yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Kenapa kamu tidak mati? Kinfe yang memutar matanya. Pada saat ini, Fatso masuk melalui jendela. Kinfe yang bertanya, apakah kamu sudah mengetahuinya? Wolf King juga melihatnya dengan penuh harap. Setelah keluar dari kastil, dia meminta Fatso pergi ke Pavilion Harta Karun untuk mencari tahu apakah ada seni bela diri yang dipraktikkan Wolf King. Dalam tiga hari ini, Fatso juga tetap berada di luar dan tidak kembali. Fatso memandang Wolf King, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Pavilion Harta Karun tidak memilikinya. Mata Wolf King tiba-tiba dipenuhi kekecewaan. Fatso berkata lagi, "Tetapi Tuan Gendut mendengar bahwa keluarga kerajaan tampaknya memiliki seni bela diri sempurna yang dipraktikkan oleh binatang buas." Saya hanya tidak tahu apakah itu cocok untuk saudara serigala. Wolf King berkata dengan semangat, kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo pergi dan lihat. Jangan khawatir, kita masih harus memikirkannya. Kinfe yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Raja Serigala, matanya dipenuhi cahaya berpikir. Kita harus mendiskusikannya dengan benar. Siakian kian sangat membenci kita. Jika dia mengetahuinya, apalagi seni bela diri yang sempurna, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk memasuki istana. Kata Fatso cemas. Dia melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan heran, Lu Hong belum kembali. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sudah tiga hari. Apa yang dia lakukan? Fatso mengerutkan kening. Bicaralah tentang iblis. Lu Hong membuka pintu dan masuk, tampak lelah bepergian. Fatso segera naik dan bertanya, berapa banyak ramuan obat yang kamu dapatkan? Jiang Zengyi dan saya menjelajahi semua kota besar dan mendapatkan panen yang bagus, tetapi saya hanya mendapat beberapa ratus. Lu Hong mengeluarkan tas kian kun dan menyerahkannya pada Fatso. Fatso memeriksanya dengan hati-hati dan berkata kepada Qin Fei Yang, saya hanya bisa mengumpulkan dua set ramuan obat. Tidak apa-apa juga. Qin Fei Yang tersenyum. Jiang Zengyi mendapat 70%, yang berarti dia memiliki setidaknya lima set ramuan obat untuk pil potensial. Sayang sekali, jika salah satu dari kita adalah seorang kaisar perang, kita tidak akan membiarkan dia mendapatkan tawaran sebesar itu. Fatso sangat marah. Kamu harus tahu bagaimana menjadi puas. Qin Fei Yang menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Raja Serigala dan aku akan pergi ke istana. Kalian telah bekerja keras akhir-akhir ini, jadi tetaplah di sini dan istirahatlah yang baik. Bisakah kalian melakukannya? Fatso sedikit khawatir. Kita harus melakukannya meskipun kita tidak bisa. Mata Qin Fei Yang berkilat saat dia dengan cepat meninggalkan rumah bordil bunga bersama Raja Serigala. Kota Panuang juga dibagi menjadi empat distrik. Keluarga kerajaan juga berada di distrik timur. Ketika manusia dan serigala tiba di gerbang istana, hari sudah siang. Qin Fei Yang. Kedua penjaga di gerbang terkejut saat melihat Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Mengapa kedua orang ini datang ke istana? Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, saya harus merepotkan kalian berdua untuk memberitahu Raja Pan bahwa Qin Fei Yang meminta pertemuan. Tunggu sebentar. Salah satu penjaga berbalik dan berlari ke dalam istana. Tidak lama kemudian, penjaga itu segera berlari keluar dan berkata dengan dingin, ikuti saya. Qin Fei Yang tidak keberatan dan mengikuti di belakang penjaga. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan ruang singgasana. "Masuklah sendiri!" Penjaga itu berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. "Wolf King berkata dengan sedih, apakah kita berhutang uang padanya?" Kin yang tersenyum dan melangkah ke ruang singgasana. Dekorasinya sangat mewah, dan setiap tempat memperlihatkan aura mewah. Tepat di atasnya, ada singgasana naga yang terbuat dari emas, terlihat sangat mendominasi. Tapi sekilas, Kin yang tahu bahwa itu bukanlah tahta naga sungguhan, karena di seluruh wilayah hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk duduk di singgasana naga, dan itu adalah ayahnya, Kaisar Kekaisaran Kin Besar. Dan tahta naga di depannya hanyalah tahta naga banjir. Raja Pan sedang duduk di singgasana naga banjir saat ini, mengenakan jubah emas dan mahkota di kepalanya, terlihat cukup mengesankan. Qin Fei Yang berdiri di tengah ruang singgasana dan menangkupkan tangannya, salam, Raja Pan. Raja Pan bertanya, ada apa? Nada suaranya tidak terlalu baik. Apalagi saat dia melihat ke arah Wolf King, ada bekas kemarahan di wajahnya. Wolf King berkata dengan sedih, jangan memandang saudara Wolf seperti itu. Saudara Wolf tidak meminta sepatah kata pun dari 300 juta koin emasmu. N. Raja Pan bingung. Kinfe yang tidak ingin berbicara omong kosong, dan berkata sambil tersenyum, Junior mendengar bahwa senior memiliki keterampilan bela diri sempurna yang dikembangkan oleh binatang buas. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjualnya kepada Junior. Keterampilan bela diri. Raja Pan melirik Wolf King, dan ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya memiliki keterampilan bela diri yang cocok untuk dikembangkan, tetapi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Silakan kembali." Mata Wolf King tiba-tiba menjadi berapi-api. Kinfe yang berkata, "Tidak peduli seberapa tinggi harganya, senior, mohon pertimbangkan lagi." Dia harus memutuskan simpul gordian. Jika tidak, ketika siakian kian mendengar berita itu dan bergegas, masalah ini pasti akan hancur. Apakah menurutmu aku ini orang yang kekurangan uang? Namun, jika kamu bisa menyetujui satu syarat. Apalagi menjualnya padamu, aku bahkan bisa memberikannya padamu. 217. kin yang bertanya, bagaimana kondisinya? Saat Pan Wang hendak berbicara, seorang gadis muda di puncak masa mudanya bergegas masuk. Ayah, kamu tidak bisa memberinya teknik seni bela diri apapun yang terjadi. Itu adalah sia kian kian. Wajah Qin yang menjadi gelap. Apa yang dia takutkan benar-benar menjadi kenyataan. Mata Wolf King berkilat tajam, dan dia berkata secara telepati, Zi kecil, jatuhkan saja dia dan ancam Raja Pan. Qin Fei yang memutar matanya, menggunakan sang putri untuk mengancam Raja Pan di ruang singgah sana. Bajingan ini memikirkannya. Seseorang harus mengetahuinya. Ini adalah wilayah orang lain. Pada saat itu, bahkan Jiang Zengyi tidak dapat melindungi mereka. Xia Qianqian menatap tajam ke arah pria dan serigala itu, berlari ke arah Raja Pan, memeluk lengannya, dan berkata dengan sedih, Ayah, mereka menggangguku di Kabupaten Yan. Segera jatuhkan mereka. Raja Pan mengerutkan kening dan berkata, "Jangan bersikap kasar kepada para tamu. Apakah mereka tamu? Ayah, aku ingin mereka merasakan diintimidasi." Wajah Siakian kian penuh dengan rasa jijik dan kebencian. Fei yang berkata, "Kamu hanya tahu bagaimana menyalahkan orang lain dan tidak tahu bagaimana merenung. Apakah ini keutamaan Putri Pan? Apakah tamu Siakian kian tiba-tiba menoleh ke arahnya, matanya memancarkan kebencian yang kuat." Rajapan menariknya kembali dan berkata sambil mengerutkan kening, Kin Fei Yang, bukankah tidak pantas mengkritik putriku di depanku? Sampai sekarang, Rajapan masih melindunginya. Pantas saja dia begitu sombong dan kasar. Itu semua karena kamu memanjakannya. Meskipun ada pepatah lama yang mengatakan bahwa anak laki-laki miskin dan anak perempuan kaya memanjakannya sampai sejauh ini adalah kelalaian Anda terhadap tugas, Rajapan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya khawatir jika kamu terus memanjakannya, dia mungkin akan membawa bencana padamu di kemudian hari. Raja Pan, kamu harus berhati-hati. Fei yang berkata dengan ringan, "Bajingan! Siakian kian sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia berteriak dengan suara tegas, 'Teman-teman, turunkan mereka untukku!' Tada! Diiringi serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa, empat penjaga lapis baja hitam berlari ke ruang singgah sana. Tatapannya sangat tajam, tombak panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Istana itu langsung dipenuhi aura pembunuh, mengaum." Wolf King mengeluarkan raungan yang keras, seluruh tubuhnya memancarkan aura permusuhan yang menakjubkan. Tenang. Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Pan. Tatapannya tenang. Hati Raja Pan dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi seperti itu, temperamen orang ini sungguh mengesankan. Keempat penjaga mengepung pria dan serigala itu, tetapi mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka memandang Pan Wang dengan penuh tanda tanya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Hancurkan mereka!" teriak Siakian. "Kian ya, salah satu penjaga mengangguk dan berteriak, 'Lepaskan!' Pan Wang berkata, 'Tunggu!' Mereka berempat langsung berhenti. Siakian kian menoleh untuk melihat Pan Wang dan berkata, 'Ayah!' Pan Wang berkata dengan marah, 'Sudah cukup, tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Turunlah!' Siakian kian berkata dengan enggan, 'Ayah, dia sudah mengatakan itu kepadamu. Apakah ayah masih berencana untuk melepaskan mereka?' Pan Wang menghela nafas tanpa daya dan menatap Kin Fe Yang. Jika kamu ingin bergabung dengan Pan County, aku akan memberimu keterampilan bela diri yang sempurna. Apa? Mata si Akian Kian membelalak. Dia benar-benar curiga ada yang tidak beres dengan telinganya. Tapi setelah memikirkannya, sudut mulutnya menyeringai. Selama pria dan serigala ini bergabung dengan Pan County, bukankah dia bisa bermain-main dengan mereka secara sembarangan? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu ingin menyuapku dengan keterampilan bela diri yang sempurna, Raja Pan benar-benar murah hati. Ada sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Pan Wang berkata sambil tersenyum, keterampilan bela diri yang sempurna sangatlah langka. Jika kamu melewatkan desa, tidak akan ada toko. Pikirkan baik-baik. Langka. Qin yang tidak menyembunyikan cibirannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya punya saran bagus. Saya akan menggunakan daftar bahan obat untuk pil potensial untuk menukar keterampilan bela diri itu. Karena sebagian besar bahan obat di kota-kota besar telah dibersihkan oleh dia dan Jiang Zengyi, tidak masalah jika dia memberitahu orang-orang ini tentang bahan obat tersebut. Pan Wang jelas tergoda, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak layak, kecuali kamu memberiku resep pil untuk pil potensial. Memberimu resep pilnya. Qin Fei yang sangat marah hingga dia tertawa. Pan Wang, bukankah menurutmu permintaan ini konyol? Sebelum datang, aku berkata pada diriku sendiri untuk bersikap ramah. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang senior dan seorang adipati. Tapi aku tidak menyangka sikap ramahku akan tertukar dengan kalian yang menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Saya tidak menginginkan keterampilan bela diri. Serigala bermata putih, ayo pergi! Kin Fe Yang memanggil dan berbalik untuk keluar dari aula. Hehe, jangan menyesalinya! Wolf King menyeringai pada Pan Wang dan putrinya, lalu berbalik dan mengejar Kin Fe Yang. Mata siakian kian menyemburkan api. Dia berteriak pada keempat penjaga, "Tunggu, apalagi? Hentikan mereka!" Suara mendesing. Mereka berempat berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan, menghalangi jalan manusia dan serigala. Apa? Apakah kamu mencoba memaksaku? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Pan Wang memandang pria dan serigala itu, matanya berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, Oke, okay, saya berjanji. Gunakan daftar herbal sebagai gantinya. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak tertarik lagi dengan keterampilan bela diri itu. Hem. Mata Pan Wang menjadi gelap. Kamu mengolok-olokku, Fei yang tersenyum tipis. Kaulah yang tidak pernah puas, dan sekarang kau menyalahkanku. Apakah keluarga kerajaan di Kabupaten PAN begitu kasar dan tidak masuk akal? Juga, aku tidak tahan dengan kejahatan mengolok-olok duke. Kamu tidak bisa menggunakan statusmu untuk memfitnahku. Dia menambahkan, "Tidak masuk akal. Siakian kian sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya." "Ayah, dia meremehkan keluarga kerajaan kita. Cepat bunuh mereka, hancurkan mereka!" Wajah Pan Wang muram saat dia melambaikan tangannya. Niat membunuh melonjak di mata keempat penjaga saat mereka bergegas menuju Kin Fe Yang dan Raja Serigala. Secara bersamaan, aku berjanji, "Kamu akan menyesal." Kin Fe Yang menyeringai pada Pan Wang dan memimpin Wolf King langsung ke kastil. "Hem, keempat penjaga itu bingung." Pan Wang juga tiba-tiba berdiri, matanya menyapu tempat di mana manusia dan Serigala menghilang, dan dia sangat tidak percaya bagaimana orang hidup sebesar itu bisa menghilang begitu saja. Dia memandang Siakian kian dan bertanya, "Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu." Siakian kian menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Saya mendengar di Kabupaten Yan bahwa Fei yang memiliki harta karun yang dapat menyembunyikannya. Dia pasti bersembunyi di sana sekarang. Dikatakan bahwa dia bahkan dapat mendengar percakapan di luar, mendengar tentang hal itu." Wajah Pan Wang penuh rasa tidak percaya, bahkan dia tidak bisa merasakannya. Pada level berapa harta karun itu disembunyikan di sana kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Dia menatap Siakian Kian dengan marah. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan berani menggunakan kekerasan. Setelah dipelototi dengan tajam oleh Pan Wang, Siakian Kian merasa sangat bersalah hingga air mata mengalir dari matanya. Pan Wang merasa tidak berdaya dan menghiburnya, baiklah, baiklah, ini salahku. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu, tetapi kamu benar-benar harus mengubah amarahmu. Siakian Kian berkata, Ayah, bisakah kamu membunuh Kin Fei Yang dan binatang itu? Pan Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Qin Fei yang sangat dihargai oleh prefektur. Kita tidak bisa membunuhnya. Terlebih lagi, jika dia meninggal di Kabupaten Pan, kabupaten yang tidak akan melepaskannya." Xia Qianqian berkata dengan kesal, "Bahkan jika kita tidak membunuh mereka, kita harus membuat mereka menderita." Pan Wang mengangguk dan berkata, "Baiklah, baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Cepat pergi, masih ada yang harus saya tangani." Siakian kian tersenyum dan berlari keluar dari ruang singgasana dengan langkah ringan dan gembira. Pan Wang kembali ke tahta naga dan melambai keempat penjaga, pergi keluar dan jaga. Ya, mereka berempat membungkuk dan berjalan keluar aula untuk menjaga kedua sisi pintu. Pan Wang menghadapi kehampaan dan berkata, Kin Fei Yang, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi sebelumnya. Namun, tidak benar bagi Anda untuk terus bersembunyi seperti ini, tapi tidak ada jawaban. Jika kamu terus bersembunyi, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu." Tapi aku akan menahan orang di sini. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan aula ini tanpa kristal. Gambar, kamu tidak bisa meminta bantuan Jiang Zeng Yi. Pada saat itu, jika Jiang Zeng Yi datang untuk bertanya, saya bisa berbohong dan mengatakan bahwa Anda sudah pergi. Jadi, jangan berpikir untuk membuang waktu bersamaku. Selama kamu memberiku formula pil potensial, aku tidak hanya akan memberimu keterampilan bela diri, tapi juga memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Pan Wang berkata dengan acuh tak acuh di dalam kastil. "Wolf King berkata dengan marah, 'Apakah kamu mendengar itu? Bukan saja orang tua ini tidak bertobat, dia bahkan secara terang-terangan mengancam kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini. Kita harus membuatnya membayar harganya.' Kinfe yang berkata, 'Orang seperti ini benar-benar perlu diberi pelajaran yang mendalam.' Raja Serigala mencibir, dan dia bilang, 'Kita tidak punya kristal gambar. Dia benar-benar berpikir dia pintar.' Segera kirim pesan ke Fatso dan minta Jiang Sengi datang." Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar itu, tapi kemudian mengambilnya kembali dan menggelengkan kepalanya. Jangan beritahu Jiang Zengyi untuk saat ini. Wolf King sedikit terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Jika kita meninggalkan istana sekarang, itu akan sangat membosankan. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat saat dia mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman penuh arti. Di luar, melihat Qin Fei Yang tidak muncul, Pan Wang juga kehilangan kesabarannya. Dia bangkit dan berjalan keluar aula, mengatakan sesuatu kepada keempat penjaga, dan pergi dengan langkah besar. Keempat penjaga juga berbalik dan memasuki aula, mengelilingi tempat manusia dan serigala menghilang. Astaga! Qin Fei yang muncul begitu saja. Keempat penjaga itu tiba-tiba gemetar dan mengarahkan tombak mereka ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, jangan gegabah. Jika kamu secara tidak sengaja menyakitiku, kalian semua akan tamat. Mereka berempat saling memandang, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Cepat pergi dan beritahu Pan Wang. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Orang di sebelahnya segera berbalik dan berlari keluar. Qin Fei Yang membuka mulutnya dan bertanya, apakah Anda menginginkan pil potensial? Hmm. Penjaga yang berlari keluar tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan ekspresi terkejut. Tiga lainnya sama. Mata mereka penuh hasrat. Qin Fei Yang tersenyum. Jika kamu mau, pergilah dan siapkan kayu bakar untukku, yang kering. Kamu ingin kayu bakar untuk apa? Salah satu dari mereka bertanya. Qin Fei Yang menghela nafas. Di dalam terlalu membosankan, Aku ingin mengadakan barbekyu. Panggang. Wajah keempat orang itu bergerak-gerak tanpa henti. 218. Keempat penjaga itu sedikit ragu, tidak tahu apakah mereka harus melakukannya. Qin yang berkata sambil tersenyum, "Saya akan memberikan potensi ramuan kepada siapapun yang menemukan kayu bakar untuk saya terlebih dahulu." "Tunggu sebentar." Penjaga yang berdiri di luar pintu segera berbalik dan menghilang tanpa jejak. Tiga orang di sekitar Qin yang memiliki ekspresi kesal di wajah mereka. Potensi eliksir adalah godaan fatal bagi siapapun. Namun, mereka masih belum mengenal Qin Fei Yang. Jika itu adalah penjaga Istana Kabupaten Yan, mereka pasti tidak akan mendengarkan omong kosongnya. Setelah beberapa saat, penjaga itu kembali. Di tangannya, ia membawa seikat besar kayu bakar kering. Dia berlari ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, "Tuan Mudakin, apakah ini baik-baik saja?" Tentu saja, Qin Fei Yang mengangguk dan mengambil kayu bakar dari tangan penjaga. Dia berkata sambil tersenyum. Kamu orang baik, aku akan mengajakmu melihat harta terpendamku. Baiklah, baiklah, penjaga itu mengangguk dan membungkuk. Dia sangat bersemangat. Qin Fei yang menangkapnya dan memasuki kastil ini. Penjaga itu mengamati kastil dengan bingung, wajahnya penuh keheranan. Bagaimana itu? Sungguh menakjubkan, bukan? Qin Fei yang tersenyum dan melemparkan seikat kayu bakar ke tanah. Ini tidak luar biasa. Ini terlalu menakjubkan. Penjaga itu tercengang, cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang... Dia mengambil tulang rusuk dan memukulkannya ke belakang kepala penjaga. Anda. Penjaga itu memandangnya dengan tidak percaya. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Kinzi kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Raja serigala memandang Kin Fei yang dengan curiga. Kin Fei yang tidak menjelaskan. Dia menyingkirkan tulang rusuknya, segera melepas baju besi hitam pada pelindungnya dan menyisikannya. Lalu dia mengeluarkan sepotong pakaian dari tas kian Kun dan melemparkannya ke bungkusan kayu bakar. Kemudian. Dia mengeluarkan korek api lagi dan membakar pakaian itu. Setelah beberapa saat, pakaian dan kayu bakar terbakar. Wolf King berkata dengan heran, "Apa maksudmu? Apakah kamu akan menghancurkan mayatnya? Tidakkah kamu memikirkan sesuatu yang baik di kepalamu sepanjang hari?" Qin Fei yang mengetuk kepalanya dan muncul di aula dengan seikat kayu bakar yang terbakar. "Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Di mana Tetawang?" Ketiga penjaga itu memandangnya dengan bingung. Tetawang adalah penjaga yang disingkirkan oleh Qin Fei yang Teta Wang sedang makan barbekyu di dalam. Kinve yang menyeringai dan menendang bungkusan kayu bakar itu dengan sekuat tenaga. Sekaligus, percikan terbang. Ketiga penjaga itu terkejut dan tergesa-gesa. Bundel kayu bakar itu berserakan dan ditembak. Sepotong kayu bakar menerbangkan tirai kuning kemasan. Tirai itu terbuat dari sutra. Ketika terkena api, ia langsung terbakar. Ini tidak baik. Hentikan dia. Ayo padamkan apinya. Wajah ketiganya tiba-tiba berubah. Dua di antara mereka berlari untuk memadamkan api. Orang lain mengulurkan tangannya pada saat yang sama dan meraih Qin Fei Yang. Desir. Qin Fei Yang menghilang ke udara dan memasuki kastil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan melemparkannya ke dalam mulutnya, berubah menjadi penampilan tetawang. Dia dengan cepat mengenakan baju besi hitam di tubuhnya. Kemudian, dia muncul lagi di aula. Penjaga yang menangkapnya tadi juga sedang memadamkan api. Pasalnya, benda-benda yang mudah terbakar di berbagai tempat sudah terbakar. Lebih-lebih lagi, api menyebar dengan cepat. Udara juga menjadi sangat panas. Ketika salah satu penjaga memperhatikan Qin Fei Yang, dia dengan cemas berteriak, Teta Wang, tunggu apa lagi? Datang dan bantu. Penjaga lainnya berkata dengan marah, mengapa kamu tidak menghentikan Qin Fei Yang ketika kamu berada di sana? Qin Fei Yang berpura-pura sangat ketakutan dan berkata, saya tidak tahu bahwa dia akan menyalakan api dan membakar ruang tahta. Kalian awasi dia, saya akan meminta seseorang untuk membantu. Selesai. Qin Fei yang berbalik dan berlari keluar aula dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ruang tahta terbakar? Begitu dia berlari keluar aula, lebih dari selusin penjaga berlari ke arahnya, wajah mereka penuh kecemasan. Qin Fei yang berkata, mari kita bicara lagi nanti, bantu padamkan apinya. Selusin penjaga dengan cepat berlari ke aula. Ini baru permulaan. Qin Fei yang tersenyum dingin, menatap ke depan, dan berlari menuju bagian belakang ruang tahta. Sekelompok pelayan dan penjaga berlari ke arahnya dengan membawa ember berisi air. Cepat matikan apinya. Qin Fei yang berteriak pada mereka. Sekelompok pelayan dan penjaga tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka buru-buru berlari melewatinya. Qin Fei yang tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih pelayan terakhir, dan berkata, bahwa aku menemui sang putri. Pelayan itu memandangnya dengan curiga. Kin Fei yang mengeluarkan Chang Sui, menempelkannya ke punggungnya, dan berkata dengan dingin, jangan bersuara, atau aku akan membunuhmu. Pelayan itu ingin berteriak, tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung diam, pipinya pucat. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan menyakitimu, ayo pergi. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan berjalan menyusuri jalan kecil menuju barat istana. Qin Fei Yang mengikuti di belakangnya. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan banyak pelayan dan penjaga yang berlari menuju ruang tahta. Namun di bawah ancamannya, pelayan itu tidak berani bergerak sama sekali. Ratusan napas berlalu. Sebuah istana yang mempesona memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Di sisi kiri istana terdapat sebuah taman. Ratusan bunga bermekaran, bersaing memperebutkan keindahan. Seseorang bisa mencium aroma yang memabukkan dari jauh. Pepohonan kecil yang hijau subur bergoyang tertiup angin seperti gadis muda. Di tengah taman, ada sebuah pavilion. Xia Qianqian -kian sedang duduk di pavilion. Ada juga beberapa pelayan yang menunggunya. Di pintu masuk taman ada dua orang penjaga yang berdiri tegak, memandang lurus ke depan. Mereka jelas-jelas melindungi keselamatan siakian-kian. Kamu tahu cara bersenang-senang. Qin Fei yang diam-diam mencibir, melihat tidak ada orang di dekatnya, dia membuat pelayan itu pingsan dan mengirimnya ke kastil. Kemudian dia menyingkirkan Chang Sue dan berlari menuju taman dengan panik. Berhenti. Kedua penjaga yang menjaga jalan itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan mengerutkan kening. Aku ingat kamu adalah penjaga ruang tahta. Apa yang kamu lakukan di sini? Fei yang berkata, "Ruang tahta terbakar." Apa kedua penjaga itu terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat ke kejauhan. Benar saja, mereka melihat asap tebal di atas ruang tahta. Apa yang sedang terjadi? Keduanya bingung. Fei yang hendak berbicara, "Saat ini suara siakian-kian kian terdengar. Apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa kamu begitu khawatir?" Fei yang menatap siakian-kian kian dan berkata, "Putri, Fei yang membakar ruang tahta." Komandan meminta saya untuk memberitahu Anda agar tidak berlarian. Dia benar-benar berani membakar ruang tahta. Siakian kian tiba-tiba berdiri dan keluar dari pavilion dengan marah. Dia memandang Qin Fe Yang dan bertanya, "Di mana dia sekarang?" Qin Fe Yang berkata, "Dia masih bersembunyi di dalam harta karun itu. Membakar ruang tahta adalah kejahatan serius. Bahkan jika Jiang Zeng Yi keluar kali ini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya." Mata Siakian kian bersinar dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju ruang singgasana. Qin Fei yang buru-buru memblokir di depannya dan menggelengkan kepalanya. "Putri, kamu tidak boleh pergi. Itu terlalu berbahaya. Ya, Putri, sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dulu. Aku akan pergi dan melihat situasinya." Kedua penjaga dan pelayan juga mencoba membujuknya. Xia kian mengerutkan kening dan memerintahkan, "Jika ada situasi, segera laporkan." "Ya." Kedua penjaga itu menjawab dengan hormat dan berbalik untuk berlari menuju ruang tahta. Xia Qianqian menatap Qin Fei yang lagi dan mengerutkan kening. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Qin Fei Yang berkata, Putri, saya telah memikirkan rencana yang brilian. Saya jamin saya akan membunuh Qin Fei Yang dan melampiaskan amarah saya kepada Anda. Hm. Siakian kian tertegun dan bertanya, Rencana cemerlang apa? Qin Fei Yang melirik kedua penjaga itu dan melihat bahwa mereka sudah lari jauh. Dia menggunakan shifting smoke steps dan dengan cepat melumpuhkan para pelayan. Mengikuti dengan cermat, sebelum Siakian kian sempat bereaksi, dia mengeluarkan Chang Sue dan menempelkannya ke punggung Siakian kian. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Qianqian sangat terkejut dan marah. "Putri, ada terlalu banyak orang di sekitar. Agak merepotkan untuk berbicara." Qin Fei yang tertawa pelan. "Apakah kamu akan memberontak?" Xia Qianqian berteriak dengan marah. "Pemberontak!" Qin Fei yang mencibir. Dengan sedikit kekuatan dari lengannya, ujung Chang Sue memotong pakaian Xian Qianqian dan meninggalkan bekas darah di kulit putih bersihnya. Qin Fei yang berkata, "Putri, kecilkan suaramu." Jika kamu mengagetkanku, aku mungkin akan membunuhmu secara tidak sengaja. Tubuh dan pikiran Siakian kian gemetar saat dia bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Fei yang berkata, "Saya harus menyusahkan putri untuk membawa saya ke gudang harta karun." Siakian kian berkata dengan muram, "Kamu benar-benar berani membuat desain di gudang harta karun. Kamu benar-benar memakan isi perut macan tutul. Hentikan omong kosongmu, cepatlah! Kalau tidak, aku akan memberitahumu untuk pergi menemui raja neraka sekarang juga." Kinfe yang berteriak dengan suara rendah. Tubuh halus Kian-kian kian gemetar saat dia berjalan di sepanjang jalan yang berkelok-kelok dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu bersedia melepaskannya sekarang dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada putri ini, putri ini akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, bahkan jika kamu berhasil, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan istana hari ini." Kinfe yang berkata, "Putri, Anda tidak perlu khawatir tentang ini." Sesaat kemudian, keduanya tiba di depan sebuah istana besar. Ini adalah kamar tidur Raja Pan. Ada juga penjaga yang menjaga pintu, dan jumlahnya lebih dari selusin. Fei yang melirik mereka mendekat ke telinga Siakian Kian dan berbisik, "Jujur saja, atau jangan salahkan bawahan ini karena kejam." Keduanya berjalan mendekat. Para penjaga membungkuk dan berkata, "Salam, Putri." Ya, Siakian Kian, kian mengangguk dan bertanya, "Di mana ayahku?" Salah satu penjaga berkata, "Dia baru saja pergi ke ruang singgasana." Jika Putri mempunyai sesuatu yang mendesak, bawahan ini akan pergi dan melaporkannya. Jejak kekecewaan segera muncul di mata si kian, kian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mendesak. Tidak perlu meneleponnya secara khusus. Putri ini akan masuk dan menunggu sebentar." Setelah itu, dia berjalan menuju aula utama. Fei yang mengikuti di belakangnya, seorang penjaga tiba-tiba menyadari ketidaknormalan si kian, kian dan bertanya dengan ragu, "Putri, mengapa Anda terlihat sedikit aneh? Apakah kamu masih berkeringat?" Bukan apa-apa, hanya saja cuacanya terlalu panas." Xia kian, kian berkata tanpa ekspresi. Melihat Qin Fei yang hendak berhasil memasuki aula utama, seorang penjaga di sebelah kiri tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Feiyang dan berteriak, "Kamu tidak diizinkan masuk." Pada saat yang sama, Xia kian, kian melemparkan dirinya ke depan dan jatuh ke tanah sambil berteriak, "Bunuh dia dengan cepat." Selusin penjaga tercengang, mereka semua memegang tombak mereka dan menyerang Qin Fei yang. Brengsek! Ekspresi Qin Fei yang berubah drastis, dan dia buru-buru menyingkirkan Chang Sui. 219. Pada saat yang sama dia menyingkirkan Chang Sui. Qin Fei yang maju selangkah, meraih lengan Siakian Kian dan menariknya ke atas. Mengikuti dengan cermat, dia mencengkeram leher Siakian Kian dan berteriak tanpa menoleh, berhenti segera atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Selusin penjaga berhenti serentak, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Siakian Kian meronta. Tapi dia hanya seorang master bela diri bintang 9, dan Qin Fei yang sudah menjadi realem marsial leluhur bintang 2. Bagaimana dia bisa membebaskan diri? Cepat lapor pada raja. Seorang penjaga di barisan depan berkata kepada penjaga di belakangnya. Qin Fei yang menyandera siakian-kian, kian, menoleh untuk melihat para penjaga, dan berkata, siapapun yang berani melapor, saya akan membunuhnya sekarang. Beraninya kamu. Lebih dari selusin penjaga menatapnya dengan sinis. Mata Kin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan remasan kelima jarinya, wajah Siakian kian langsung memerah, dan dia merasa sulit bernapas. Berhenti. Ekspresi para penjaga berubah drastis saat mereka buru-buru berteriak. Kin Fei yang melonggarkan cengkeramannya, dan Siakian kian segera terengah-engah. Tapi sebelum dia bisa mengatur napas, Kin Fei yang meraihnya dan mundur ke tengah aula. Dia berkata kepada penjaga, kalian semua masuk. Selusin penjaga saling memandang dan berjalan ke aula satu demi satu. Tutup pintu, kata Kin Fei yang. Seorang penjaga berbalik dan menutup pintu aula. Aku mengenalmu, namamu Tetawang. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan sang putri. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan hari ini. Ketiga penjaga itu berkata dengan muram. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fei yang tersenyum dingin, menundukkan kepalanya dan mendekat ke telinga siakian-kian, kian, dan mencibir, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu berani bermain trik lagi, aku jamin aku akan langsung mematahkan lehermu. Katakan padaku, di mana apakah gudang harta karun itu? Apa? Tetawang, apakah kamu meminjam keberanian dari surga? Selusin penjaga tercengang. Dia tidak hanya memeras sang putri, tapi dia juga ingin menjarah perbendaharaan. Dia benar-benar gila. Siakian-kian pucat pasi. Dia menunjuk ke kursi di depan aula utama dan berkata dengan ketakutan, gudang harta karun ada di balik tembok itu. Fei yang membimbingnya menuju kursi sambil mengawasi selusin pengawal. Kini, tidak ada lagi kecelakaan yang bisa terjadi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati di sini hari ini. Beberapa napas kemudian, dia mendekati bagian belakang kursi dan melirik ke dinding. Tampaknya menjadi satu kesatuan yang mulus tanpa ada celah. Dia mengerutkan kening dan berkata, seharusnya ada mekanismenya. Cepat buka. Siakian kian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Hanya ayah yang tahu. Sepertinya kamu masih tidak jujur. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang dia meremas kuat-kuat dengan tangan besarnya, dan suara retakan rendah dan lemah terdengar dari leher Siakian kian. -kian. Namun, ketika hal ini sampai ke telinga Siakian Kian dan selusin penjaga, rasanya seperti sambaran petir. Siakian Kian buru-buru mengangguk. Para penjaga juga buru-buru berlari ke depan dan memandangkin Fei Yang dengan gugup. Kelima jari Kin Fei Yang sedikit mengendur, dan dia berkata dengan dingin, "Kesabaranku hampir habis olehmu. Cepatlah." Siakian Kian menarik napas beberapa kali dan menunjuk ke kursi. Putar manik itu dan dinding akan terbuka secara otomatis. Titisan. Kin Fei Yang menoleh. Kursi itu terbuat dari emas dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Dan di bagian atas tengah kursi, ada manik-manik seukuran kepalan tangan bertatahkan. Itu juga terbuat dari emas. Betapa borosnya. Kinfe yang mencibir, mengulurkan tangan untuk mengambil manik itu dan memutarnya dengan paksa. Dinding di sampingnya tiba-tiba retak dan bergeser ke kedua sisi. Apa yang terlihat dalam pandangannya adalah gudang harta karun yang panjangnya puluhan kaki. Di dalam, koin emas menumpuk seperti gunung. Ada berbagai macam harta langka. Para penjaga tercengang saat itu juga. Meskipun mereka telah berada di sini sepanjang tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat gudang harta karun, dan pertama kalinya mereka melihat begitu banyak harta karun. Karena selain sang putri, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke kamar rajapan. Kinfe yang juga sangat terkejut, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia mengeluarkan beberapa tas kian kun kosong dan melemparkannya ke penjaga. Dia berteriak, pergi dan segera kemasi untukku. Namun para penjaga tidak berani bergerak. Qin Fei yang mencibir, putri, kenapa kamu tidak mengatakan apa apa? Apakah kamu ingin mati? Lakukan apa yang dia katakan. Siakian kian buru-buru berkata. Beberapa penjaga buru-buru mengambil tas Qian Kun dan segera berlari ke gudang harta karun. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, seluruh gudang harta karun tersapu bersih. Setelah memasukkan semua tas Qian Kun ke dalam tasnya, Qin Fei yang berkata dengan dingin, kalian semua masuk. Lebih dari selusin penjaga saling memandang dan berjalan ke gudang harta karun tanpa daya. Qin Fei yang meraih manik emas itu dan memutarnya dengan kuat, dan dinding dengan cepat menutup. Kamu punya barangnya, lepaskan sang putri. Para penjaga sangat cemas. Jangan khawatir, aku akan melepaskannya. Putri, maaf atas pelanggarannya. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia mengetuk bagian belakang kepala Siakian kian. Siakian sia kian, kian mengerang sedih dan pingsan di tempat, perlahan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama. Dindingnya juga tertutup seluruhnya. Alasan mengapa dia meninggalkan Siakian kian di luar adalah karena dia khawatir akan ada mekanisme di gudang harta karun. Dan sekarang, bahkan jika ada mekanisme di dalamnya, para penjaga tidak akan mengetahuinya, jadi mereka tidak akan bisa mengejarnya. Dia juga punya cukup waktu untuk kembali ke ruang tahta. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera berlari ke belakang pintu dan melihat keluar melalui celah. Melihat tidak ada siapa-siapa, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berlari ke arah ruang singgah sana. Dalam perjalanan, dia meminum pil bentuk ilusi lagi dan mengubah penampilannya. Ruang tahta. Saat ini, keadaannya berantakan, dan asap tebalnya menyengat. Ratusan pelayan dan penjaga berkumpul, semuanya berdiskusi dengan suara pelan. Qin Fei yang berbaur dengan kerumunan dan terus mendekati aula utama. Pada saat yang sama, dia mendengarkan dengan cermat diskusi di sekitarnya. Semua orang membicarakan dia. Tidak lebih dari itu dia sangat berani dan telah memakan isi perut macan tutul untuk benar-benar berani membakar ruang singgasana. sana. Setelah semakin dekat, dia melihat Pan Wang berdiri di depan pintu, wajahnya sangat muram. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya kekar, tingginya delapan kaki dan bermata harimau. Dia mengenakan satu set baju besi emas dan memiliki aura yang luar biasa. Tiga penjaga yang diperintahkan untuk menjaga ruang singgasana berdiri di samping dengan kepala menunduk, menceritakan seluruh kejadian. Setelah mendengarkan, pria lapis baja emas itu berteriak, bisakah kamu mempercayai kata-kata Qin Fei Yang? Potensi pilnya sangat berharga, mengapa dia memberikannya kepada Anda? Dasar sekelompok idiot, di mana Tetawang? Panglima besar, kami juga tidak tahu. Saat itu, dia bilang akan mencari seseorang untuk membantu memadamkan api. Kalau begitu kita tidak pernah melihatnya lagi. Ketiga penjaga itu berkata, wajah mereka penuh ketakutan. Pria lapis baja emas itu memandang ke arah Pan Wang dan berkata, sepertinya Teta Wang ini tahu bahwa dia akan dipenggal dan melarikan diri terlebih dahulu. Pan Wang berkata, Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Ya, pria berarmor emas itu menangkupkan tangannya dan berkata. Pan Wang melirik ruang singgasana yang berantakan dan berteriak, Qin Fei Yang, kamu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Keluarlah dan mengaku bersalah. Jika tidak, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini selama sisa hidupmu. Dia mengira Qin Fei Yang masih di dalam. Pria lapis baja emas mengikuti dan berkata, Qin Fei Yang, ruang singgasana adalah tempat paling suci di istana. Dengan membakar tempat ini. Anda meremehkan keluarga kerajaan kami. Bahkan jika Jiang Zengyi datang, Anda tidak akan melakukannya bisa melarikan diri. Qin Fei Yang, yang bercampur di antara kerumunan, memiliki sedikit ejekan di matanya. Melihat Qin Fei Yang tidak keluar untuk waktu yang lama, Pan Wang mengepalkan tangannya dan mencibir, Baiklah, jika kamu ingin membuang waktu, Raja ini akan membuang waktu bersamamu. Panglima besar, kamu tetap di sini secara pribadi. Ya, pria berarmor emas itu membungkuk dan menjawab. Pan Wang melirik ke aula utama, lalu melayang ke udara dan terbang menuju ke arah kamar tidur. Selamat tinggal, Yang Mulia. Semua orang yang hadir membungkuk satu demi satu. Qin Fei Yang, tentu saja, juga harus bertindak. Pria lapis baja emas itu mengalihkan pandangannya dan berkata tanpa ekspresi, para penjaga tetap di sini dulu, sisanya lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Seorang pelayan bertanya, Panglima Besar, apakah Anda tidak akan membersihkan ruang singgasana? Pria berarmor emas berkata, tidak untuk saat ini. Mendengar. Para pelayan itu berbalik dan pergi. Ada sekitar dua hingga tiga ratus penjaga yang tertinggal. Pria lapis baja emas itu melirik ke arah semua orang dan berteriak, "Tinggalkan selusin orang, sisanya cari Tetawang. Kamu harus menemukannya untuk komandan ini." Langsung, satu demi satu, para penjaga dengan cepat menyebar dan memulai pencarian karpet. Bajingan! Saat ini, raungan keras meledak di suatu tempat di istana seperti petir dari surga kesembilan. Suara itu bertahan lama, bergema di atas istana untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di istana merasa khawatir. Semua orang melihat ke kamar tidur Pan Wang, wajah mereka penuh keterkejutan. Kalian perhatikan baik-baik. Pria lapis baja emas memerintahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu membubung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kamar tidur Pan Wang. Apa yang terjadi hingga membuat raja begitu marah? Para penjaga di sekitar Qin Fei Yang semua berlari ke area terbuka di samping dan melihat ke arah kamar tidur Raja Pan. Mata Kinfe yang berkedip menggunakan langkah pengumpulan asap, berlari ke aula utama, dan kemudian pergi ke kastil. Hampir saja begitu dia memasuki kastil, dia duduk di tanah dengan wajah penuh ketakutan. "Nak, kamu benar-benar berani! Kamu bahkan berani merampok perbendaharaan kerajaan. Tahukah kamu berapa banyak saudara Wolf yang berkeringat untukmu di dalam?" Wolf King menatapnya dengan tajam. Kinve yang menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku berhasil?" Wolf King berkata dengan cemas, bagus kalau kamu berhasil, tapi bagaimana kamu bisa lolos? Kinfei yang tersenyum tipis, saya selalu menggunakan wajah Teta Wang. Jika Pan Wang ingin menyelesaikan masalah, dia hanya akan mencarinya. Setelah itu, dia memandang Teta Wang yang tergeletak di tanah. Dia menemukan bahwa dia sudah mati. Di sebelah Teta Wang, ada seorang wanita terbaring. Pelayan itulah yang membawanya untuk menemukan si kian Kian. Tapi dia juga sudah mati. Saudara Wolf lah yang membunuh mereka. Jika mereka tidak menyingkirkannya, mereka akan membawa banyak masalah padamu. Terutama Teta Wang, Saat dia membocorkan bahwa kamu menjatuhkannya, pasti akan menimbulkan kecurigaan Pan Wang. Kata Raja Serigala. Qin Fei Yang mengangguk. Di kamar tidur. Pan Wang memandangi perbendaharaan yang kosong, dan wajahnya hampir berubah. Pria berarmor emas itu juga berada di sampingnya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Teta Wang ini berani merampok perbendaharaan. Begitulah yang terjadi. Yang mulia, kami tidak kompeten dan tidak menjaga perbendaharaan dengan baik. Kami bersedia menerima hukumannya. Setelah menceritakan keseluruhan ceritanya, selusin penjaga berlutut di tanah, menundukkan kepala, dan berinisiatif untuk memohon pengampunan. 220. Kamu memang pantas mati. Raja Pan mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat rendah. Seluruh tubuhnya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, para penjaga yang hadir merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Meskipun mereka sudah bersiap untuk mati, ketika dewa kematian benar-benar turun, mau tak mau mereka panik. Bahkan pria berarmor emas yang tidak ada hubungannya dengan itu mau tidak mau merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melirik keselusin orang yang wajahnya pucat dan menangkupkan tangannya. Meskipun mereka bersalah, itu juga karena mereka ingin melindungi sang putri. Mohon maafkan mereka, yang mulia. Raja Pan mengepalkan tinjunya dan berteriak, bahkan jika kamu harus menjungkir balikan kota Panwang, kamu harus menggali teta wang untukku. Ya. Pria berarmor emas itu membungkuk dan menjawab. Dia memandang para penjaga dan berkata, Tunggu apalagi. Cepat dan ikuti aku untuk menemukannya. Ya ya ya. Para penjaga buru-buru berdiri seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka mengikuti di belakang komandan dan berlari keluar kamar seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Apakah Teta Wang punya nyali seperti itu? Rajapan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada siakian-kian untuk dikonsumsi. Tidak lama kemudian, Siakian Kian terbangun. Pada saat itu. Dia bergidik dan tiba-tiba berdiri. Dia buru-buru berkata, Ayah, Teta Wang telah menjarah segalanya. Cepat tutup kota Panwang. Jangan biarkan dia melarikan diri. Saya mengerti. Raja Pan memaksakan senyumnya. Lalu apakah kamu menangkapnya? Siakian Kian buru-buru bertanya. Tidak. Raja Pan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Komandan sedang mencarinya. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia melawan keluarga kerajaan kita. Kita harus menemukannya. Aku ingin membunuhnya dengan seribu luka. Siakian Kian berkata dengan kesal. Rajapan mengerutkan kening dan memandang Siakian Kian dengan serius. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda yakin orang itu adalah Tetawang? Saya yakin. Siakian Kian mengangguk. Aneh, penjaga kecil seperti dia punya nyali untuk menjarah perbendaharaan. Rajapan mengerutkan kening. Ayah, apa maksudmu? Dia mungkin penyamaran orang lain, atau seseorang yang memerintahkannya dari belakang. Siakian Kian. Jika itu masalahnya, maka orang di balik ini pastinya tidak sederhana. Qin Fei Yang membakar ruang singgah sana. Kemudian, perbendaharaan digeledah oleh Teta Wang. Yang terpenting, sebelum ini, Teta Wang pergi ke harta karun Qin Fei Yang. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Jika itu suatu kebetulan, itu terlalu kebetulan. Pan Wang bergumam pada dirinya sendiri. Ayah curiga Qin Fei Yang yang melakukannya. Mata si Akian Kian membelalak tak percaya. Qin Fei yang memang sangat sombong, tapi dia tidak akan berani merampok perbendaharaan keluarga kerajaan, bukan. Selamat istirahat, ayah akan pergi ke ruang singgasana lagi. Jika Qin Fei yang masih di ruang singgasana, maka itu bukan dia. Jika Teng Ruo tidak ada di sini, maka itu pasti dia. Pan Wang berdiri dan berubah menjadi aliran cahaya. Dalam beberapa kedipan mata, dia mendarat di depan pintu ruang singgasana. "Salam, rajaku." Para penjaga di luar aula membungkuk dan memberi hormat. Pan Wang bertanya, selama periode ini, apakah ada yang memasuki ruang tahta? Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Pan Wang mengangguk, berjalan ke pintu, dan berkata dengan suara yang dalam, Kin Fei Yang, cepat keluar. Raja ini ingin memberitahumu sesuatu. Namun masih belum ada tanggapan. Mungkinkah itu dia? Mata Pan Wang menjadi dingin. Namun saat pemikiran ini muncul di benaknya, Kin Fei Yang muncul begitu saja. Anda di sini. Pan Wang tercengang. Saya masih harus bergegas untuk berkultivasi. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Pan Wang mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih, bagaimanapun, raja ini adalah raja wilayah dari Kabupaten Pan. Tidak bisakah kamu menunjukkan rasa hormat? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, bukankah aku sangat menghormatimu ketika aku datang? Andalah yang memanfaatkan senioritas Anda dan merusak citra Anda. Siapa yang harus disalahkan? Pan Wang cukup kesal dan berkata, belum lama ini, Teta Wang menggeledah perbendaharaan. Raja ini curiga bahwa dia diperintahkan olehmu. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan raja ini. Apa? Dia menggeledah perbendaharaan. Qin Fei yang tercengang. Para penjaga di luar juga tidak percaya. Pan Wang memperhatikan perubahan ekspresi Qin Fei Yang. Melihat reaksi Qin Fei Yang sekarang, jelas dia baru mengetahuinya. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Tidak. Sebelum kebenaran terungkap, orang tersebut masih berstatus tersangka. Saat dia hendak berbicara, Qin Fei yang tiba-tiba tertawa. Haha, luar biasa, saya tidak menyangka orang itu memiliki kemampuan sehebat itu. Senior Pan Wang, apakah ini karma? Qin Fei yang memandangnya dengan bercanda. Pan Wang berkata dengan suara yang dalam, jangan menyindir. Raja ini sangat curiga bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu. Ini ada hubungannya denganku. Qin Fei yang tertegun, dan berkata dengan marah, Pan Wang, kamu perlu memiliki bukti untuk mengatakan ini. Jika tidak, aku dapat menuntutmu karena memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Kamu baru saja membakar ruang tahta, dan Teta Wang menggeledah perbendaharaan. Sepertinya bukan suatu kebetulan, bukan. Apakah Anda berani membiarkan raja ini memeriksa harta karun tempat Anda bersembunyi? Kata Pan Wang. Hanya berdasarkan ini, kamu mencurigaiku. Konyol. Jika kamu harus memeriksanya, aku tidak keberatan. Tetapi syaratnya adalah jika kamu tidak menemukan apapun, kamu harus memberiku keterampilan bela diri yang sempurna itu secara gratis. Qin Fei Yang berkata dengan percaya diri. Kemudian, dia mengerutkan kening lagi, tunggu, izinkan saya menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Apakah keterampilan bela diri itu diambil oleh Teta Wang? Pan Wang tidak menjawab, dia hanya menatap Qin Fei Yang tanpa berkedip. Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan anak ini? Atau apakah dia hanya berpura-pura? Keterampilan bela diri itu selalu ada pada raja ini. Jika hasilnya membuktikan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu, raja ini dapat memberikannya kepadamu. Pan Wang akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Dia lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada melepaskan satu orang. Izinkan saya mengatakan ini dulu. Anda tidak diperbolehkan menyentuh benda-benda di dalamnya. Anda hanya bisa melihat. Qin Fei yang berjalan, melambaikan tangannya, dan membawa Pan Wang ke kastil. Di dalam kastil. Itu bersih dan rapi. Jenazah Teta Wang juga hilang. Wolf King sedang berbaring malas di samping, dengan setumpuk pil pengumpul ki kelas atas di depannya. Saat sedang memurnikan pil, ia memandang Pan Wang dengan jijik. Pan Wang memasuki kastil untuk pertama kalinya. Seperti yang lainnya, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, merasa itu terlalu ajaib. Bisakah kamu cepat? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintu. Apa yang kamu takutkan? Pan Wang meliriknya dan terus melihat sekeliling. Qin Fei Yang berkata, omong kosong, selain orang-orang terdekat saya, Anda adalah orang luar pertama yang masuk. Tentu saja, saya waspada terhadap Anda. Kalau begitu, bukankah raja ini seharusnya merasa terhormat? Pan Wang mencibir, matanya terpaku pada altar, dan hendak berjalan mendekat. Tunggu, diam saja di sini. Aku akan mengambilkannya untukmu. Qin Fei yang buru-buru menghentikannya. Apa, apakah kamu takut? Pan Wang memandangnya dengan dingin. Saya khawatir Anda akan tergoda oleh kekayaan. Qin Fei yang mencibir. Dia berjalan ke altar dan membuka dua kotak giok. 24 pil kaca berwarna api merah kelas atas dan 10 pil potensial kelas atas muncul di depan mata Pan Wang. Qin Fei Yang mencibir, pil kaca berwarna api merah dan pil potensial ini sangat berharga. Apakah menurutmu aku harus waspada terhadapmu? Mata Pan Wang berbinar. Dia secara alami tahu tentang pil kaca berwarna api merah. Tapi ini pertama kalinya dia melihat pil potensial. Dia asyik. Dia tidak sabar untuk menerkam dan merebutnya. Qin Fei Yang menutup kotak giok dan berkata dengan ringan, apalagi yang ingin kamu periksa. Pan Wang menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke kotak besi dengan formula ilahi enam kata, dan berkata dengan suara yang dalam, "Buka dan biarkan saya melihatnya. Bukan tidak mungkin untuk memeriksa kotak besi ini. Tapi sebelumnya, setelah memeriksa, kamu harus memberiku sepuluh set bahan obat pil kaca berwarna api merah." Qin Fei yang tersenyum tipis, wajah Pan Wang muram, dan dia mengangguk dan berkata, "Oke. Okay. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan yang sopan. Jangan sampai kamu menarik kembali kata-katamu." Qin Fei Yang mengeluarkan pena dan kertas dan menulis dengan cepat. Setelah menulis, dia menyerahkannya kepada Pan Wang dan berkata sambil tersenyum, tekan sidik jarimu. Pan Wang melirik perjanjian itu dan menatap Qin Fei Yang. Kali ini, dia ragu-ragu. Penampilan Qin Fei Yang terlalu tenang. Tidak ada sedikit pun rasa pengecut pada dirinya. Namun, dia juga curiga bahwa Qin Fei Yang berpura-pura tenang untuk membuatnya menyerah dalam pemeriksaan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil keputusan, menggigit jarinya, dan menempelkan sidik jari berdarah pada perjanjian itu. Haha! Qin Fei yang tertawa, membatalkan perjanjian, lalu memotong ujung jarinya, dan setetes darah jatuh ke kotak besi. Dentang! Kotak <says> besi itu tiba-tiba terbuka. Hanya ini yang bisa membukanya. Pan Wang sangat terkejut. Formula ilahi enam kata. Saat dia melihat buku besi di dalam kotak besi, matanya penuh dengan keterkejutan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, segera menutup kotak besi itu, dan mencibir, bagaimana? Apakah Anda menemukan apa yang Anda inginkan? Wajah Pan Wang menjadi gelap. Di dalam kotak besi, tidak ada apapun kecuali formula ilahi enam kata. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan bocah ini. Kamu bahkan lebih bodoh dari Jia Hei dan yang lainnya. Ketika seseorang menjarah ladang pengobatan di Aula Dan Wang, mereka juga curiga bahwa itu adalah saya, dan ingin datang ke sini untuk memeriksanya. Tetapi pada akhirnya, mereka dengan bijak memilih untuk tidak datang. Namun, Aku harus berterima kasih padamu karena mengizinkanku dengan mudah mendapatkan 10 set bahan obat pil kaca berwarna api merah. Qin Fei yang tertawa. Pan Wang mengepalkan tangannya rata-rata, mengeluarkan suara pecah. Hari ini, dia baru saja kehilangan istri dan tentaranya. Tiba-tiba, dia memperhatikan kitab suci alkimia. Matanya penuh kejutan. Hanya dengan melihat dua kata alchemy scripture, dia bisa menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pil obat. Mungkinkah formula pil dari pil potensial ada di dalam kitab suci alkimia itu? Memikirkan hal ini. Jantungnya mulai berdebar kencang. Menyadari perubahan pada Pan Wang, Qin Fei yang mengangkat alisnya tanpa meninggalkan jejak. Ledakan. Tiba-tiba. Tekanan mengerikan keluar dari tubuh Pan Wang, menyelimuti Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan, meraih kitab suci alkimia dengan satu tangan dan kotak giok berisi pil potensial dengan tangan lainnya. Qin Fei Yang segera dipenjara, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pan Wang hendak mengambil kitab suci alkimia dan kotak giok. Mengaum. Kin Fe yang memamerkan giginya dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Dia benar-benar melanggar hukuman penjara dan meraih lengan Pan Wang sambil berpikir, "Dia langsung muncul di ruang singgasana. Pan Wang, kamu sedang bermain api." Mengikuti dengan cermat, Kin Fei yang berkata dengan muram dan segera pergi ke kastil, "Apa kamu benar-benar bisa membebaskan diri dari pemenjaraan tekanan raja ini?"